Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan kuliah kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab, ini surah Al-Fatihah, untuk kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada sahabat-sahabat baginda, kepada guru-guru kita alim ulama, kepada ibu dan ayah kita, kaum keluarga kita, sahabat handai kita, dan kepada diri kita sendiri, muslimin dan muslimat sekalian, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama kali syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan limpah rahmat serta kasih sayang Allah, dapat lagi kita bertemu pada pagi ini untuk kita sambung kuliah kita pada hari ini. Dan syukur kita kehadirat Allah kerana dengan izin Allah masih lagi memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk kita terus menambahkan sebanyak mungkin amal-amal kebaikan, yang mana untuk kita jadikan sebagai bekalan kita untuk bertemu dengan Allah pada satu hari nanti. Dan niatkan dalam diri kita, pada hari ini aku belajar, pada hari ini lillahi ta'ala, ya. Jadi ikhlaskan diri kita dan kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, lapangkan dada kita, dan supaya apa yang kita belajar pada hari ini mudah faham dan kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna, insyaAllah. Nah, baik, pada minggu ini kita akan sambung tajuk kita, iaitu larangan semasa di dalam ihram. Larangan, nah. Baik, larangan semasa dalam ihram ni adalah wajib umrah yang kedua. Wajib umrah ada dua sahaja. Di belakang dengar tak? Clear? Clear, nah. Baik, saya nak bagi penjelasan, nah, supaya kita boleh faham, nah. Baik, umrah ni dia ada rukun, dia ada wajib. Rukun ada lima. Yang pertama niat, kemudian tawaf, sa'i, bercukur dan bergunting. Ini rukun. Okey. Pasangan kepada rukun ni iaitu wajib umrah. Wajib umrah ada dua sahaja, iaitu berniat di miqat, yang kedua meninggalkan larangan semasa di dalam ihram. Iaitu kita wajib kena jaga perkara-perkara yang kebiasaan kita buat. Jadi apabila kita telah berniat ihram, bermaknanya kita telah tertakluk kepada larangan-larangan tersebut. Pada kebiasaan macam dah ni, kita tak boleh pakai baju apa semua, kita boleh pakai dengan wangi-wangian, bedak ke apa yang kita nak pakai, kita boleh pakai. Tapi apabila kita telah pun berniat ihram, dah niat dah. Niat ni banyak orang tanya ni, nak niat masa bila? Lah, bila kita nak buat tu, niatlah dalam hati. Innama a'malu binniat. Contoh kita nak makan nasi, kan? Kita nak makan nasi, kita masak nasi, apa semua, masak goreng ikan tu. Lepas tu takkan nak tanya, bila masa nak makan nasi? Bila masa ni apa ni, jadikah kita nak makan nasi? Jadilah, sebab kita dah mula kita nak masak tu semua, sebab tujuan kita masak semua tu, takkan kita nak tengok sahaja kot. Memang kita nak makan. Ha, macam itulah juga kita nak buat umrah pun. Sebenarnya tak susah pun ni, kita duduk fikir aku nak buat umrah panjang sangat. Kadang-kadang tu dia rasa macam panjang. Dia niat dalam hati, aku niat buat umrah kerana Allah Ta'ala. Sudahlah. Itu pun dah memadai dah. Jadi setiap perbuatan kita, amalan kita ni bermula dengan niat.
mudah saja. Sama juga macam kata kita nak buat korban ni pun, bila yang kita nak niat, niat dah lah tu. Bila kita bayar duit korban tu, kita niat nak buat korban lah. Betul tak? Kalau kata kita tak ada niat nak buat korban, kita bayar duit lah, tak buat dah lah. Dia kata makcik tak hafal, dia tak kena hafal. Bukan nak kira hafal pun, tak kena nak hafal pun. Ada makcik ada niat, memang duit ni memang niat nak buat korban, dah niat lah lah tu. Macam tu lah keadaannya. Senang saja. Tapi yang jadi susahnya kita, sebab kita tak faham. Baik, minggu ni saya nak ulas berkenaan dengan di antaranya perkara-perkara yang tidak boleh kita laksanakan semasa kita berada dalam ihram. Sebelum tak apa, sebelum tak ada masalah. Kalau kita sebelum kita niat tu boleh, tapi kalau dah selepas, bila kita dah niat dah, kita buat dah tu, tak boleh dah. Baik, di antara perkara-perkara yang tidak boleh lakukan, iaitu haram, setelah kita berniat ihram umrah, ialah di antaranya menutup kepala. Tak boleh tutup kepala. Macam kami ni, jemaah lelaki ni, hanya boleh pakai dua saja. Hebat macam mana sekalipun, duit banyak macam mana sekalipun, pangkat besar sekalipun, tak kiralah siapa pun, raja ke, sultan ke, pemerintah yang paling besar atas muka bumi pun, tapi apabila hukum mengatakan hanya dia boleh pakai dua sahaja, iaitu kain yang di bawah dan di atas, itu sahaja. Pakaian dalam pun dia tak boleh pakai. Bagi orang lagi ni, t-shirt dalam tak boleh pakai, seluar dalam pun dia tak boleh pakai. Jadi maknanya apa? Maknanya kita ni sama ya, tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Sultan Brunei yang kaya pun, bila dia pergi buat haji, buat umrah, walaupun ada escort jaga dia, dia tetap dia pakai kain ihram yang di atas, yang di bawah. Dia tak pakai. Dia kata, aku tak mau pakai. Dia kata, aku nak pakai coat, aku nak apa. Tak ada. Dia pakai ihram juga. Tetap kena pakai. Jadi maknanya kita yang menurut arahan, yang patuh pada perintah Allah. Yang patuh pada perintah Allah. Alhamdulillah semalam, kebetulan semalam saya buka-buka handphone, lepas semayang tu buka-buka handphone, kebetulan lalu satu video yang menceritakan berkenaan dengan niat ihram. Ada niat ihram di miqat, iaitu niat haji ataupun niat umrah di miqat, bagi orang yang ada niat nak buat umrah, yang ada niat nak buat haji. Baguslah ustaz ni, dia jelas cukup cantik. Ni pejabat agama bacuk. Boleh tengok pejabat agama bacuk ada. Siapa tengok dalam saya punya page saya ni, dia ada. Page saya ni saya share sebab saya nak bagi orang tahu. Ada kata, ustaz, saya kalau nak masuk Mekah ni, saya masuk Mekah dululah 3-4 hari. Lepas tu baru saya pergi buat umrah. Hak 3-4 hari tu saya tak ada niat nak buat umrah lagi. Ni yang hang daripada rumah ni, daripada rumah hang duk siap-siap barang ni, apa niat hang? Ada niat nak buat umrah tak? Niat dah lah tu. Yang daftar pun semua ni ada niat, tapi ada niat dah hati nak buat umrah tak? Ya. Kalau terdetik dalam hati tu nak buat umrah, kira niat dah lah. Bila ada niat nak buat umrah, sampai di miqat, masuk-masuk tu dia tak niat. Dia pakai baju biasa, dia tak niat. Dia letak barang pun semua dulu. Dia pergi jalan-jalan pun semua dulu. 2 hari, 3 hari. Kemudian sampai balik masuk ke Mekah, kemudian baru dia niat umrah. Boleh tak? Tak boleh. Berdosa. Tengoklah, bukan kata ni, berdosa. Dan dikenakan dam. Sedangkan Nabi kata apa? Daripada satu umrah ke satu umrah adalah penghapus dosa. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan syurga. Kita pergi sana nak minta Allah Ta'ala hapus dosa-dosa kita. Ni kita buat pergi dosa lagi. Tak mau macam tu. Kalau nak buat ni, buatlah betul-betul, ikutlah arahan, ikutlah. Kalau kita buat ikut arahan, ikut betul-betul apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan, boleh buat. Kami ini hanya tolong sampaikan sahaja. Ingat ada apa Nabi kata dalam khutbah Hajjatul Wada', khuzu anni manasikakum, ambillah olehmu, sampaikan kepada orang yang tidak datang pada hari ini. 1400 tahun dulu ni Nabi suruh sampai kepada kita pada hari ini. Nabi kata apa?
ni tolong sampai kepada orang yang mana cara nak buat kerja haji, cara nak buat umrah, suruh mereka belajar sungguh-sungguh sebelum nak pergi buat. Tak sungguh. Saya bukan kata, memang benda ni memang betul. Nabi yang kata, Nabi yang sabda. Nabi kita sampaikan kepada orang yang tidak hadir pada hari ini. Nak ambillah cara bagaimana cara nak buat haji dan umrah ni. Belajar sungguh-sungguh. Dan yang mana pada selepas ini, kamu tidak akan dapat bertemu dengan aku lagi. Nabi kata, Allah Akbar. Nah, tuan-tuan bayangkan tengok. Nabi sendiri pun ayat turun haji dan umrah ni, perintah nah, berkenaan haji dan umrah pada tahun yang kelima hijrah. Tahun yang kelima hijrah. Pada tahun yang keenam baru Nabi buat umrah. Nabi tak buat haji lagi, Nabi buat umrah. Maknanya setahun Nabi ambil masa nak ajak, nak ambil masa untuk belajar, untuk bagi tahu dekat sahabat-sahabat bagaimana cara nak buat ikut syariat kita. Nabi ajak, kita nak pergi umrah. Lagi 3 hari nak pergi, kita baru nak main belajar. Tak sungguh. Ramai lah dok ustaz, saya tak belajar lagi ni. Ni saya nak pergi lah ni. Pertengahan bulan 7 ni saya nak pergi lah. Mengaji pun nak lagi. Allah macam mana ni? Tak tahu kawan saya kata, hang ikut go lah. Bayar apa lah, apa aku buat, hang buat. Boleh tak? Tak boleh. Kita kena mengaji sungguh-sungguh. Buat betul-betul ni. Ni pesan pada Nabi. Nabi pesan ni. Buat sungguh-sungguh. Sebab ibadah yang kita nak buat ni julung-julung kali. Ya? Mungkin kita nak pilih pertama kali dalam hidup kita. Dan mungkin itu dia yang terakhir bagi kita. Kita tak tahu. Berapa orang dah yang meninggal? 4? 4 orang dah tak masuk musim haji lagi. 4 orang dah rakyat kita yang meninggal. Allah Akbar. Yang sedang tawaf. Dan pusingan kedua, ketiga, tengah-tengah tawaf, jatuh. Rabah. Tinggal. Allah Akbar. Tuan, kita tak tahu. Ya? Allah pilih dia apa amalan dia, kita tak tahu. Ni baru ni perempuan nak meninggal kan? Perempuan nak meninggal. Tu saya duduk pesan sungguh-sungguh. Jangan bila orang nak pergi, kita pun gaduh. Betul, bagus nak pergi. Mengaji persiapan kita tu. Sebab Nabi pesan. Nabi pesan. Belajarlah khuzuan ni mana sikaku. Belajar sungguh-sungguh ni. Macam mana yang aku buat ni, ampun buatlah ikut macam mana aku buat. Jangan duduk pergi tokok tambah, jangan nak buat korang. Buat sungguh-sungguh. Nah? Baik, apa dah lagi? Kemudian kita tengok iaitu apa perkara yang tidak boleh dilakukan. Perkara ni boleh buat. Boleh buat, tapi apabila setelah kita berniat ihram. Kita berniat ihram saja aku berniat mengerjakan umrah dan mengihramku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku bertahlul. Bila kita dah berniat saya nak buat umrah, maka yang tadi sebelum kita niat tu, habis semua tak ada lah. Ni semua kena buka habis lah. Kena pakai ihram. Kepiah semua tak boleh pakai dah. Orang perempuan pun kena pakai tutup aurat, nampak dua pergelangan tangan ni saja. Hanya yang boleh nampak dua pergelangan tangan ni saja. Semua kena menutup aurat dengan sempurna. Baik. Saya nak detail hari ni. Yang pertama, menutup kepala ataupun sebahagian daripadanya seperti memakai songkok, kopiah, serban dan sebagainya bagi lelaki saja. Bagi lelaki saja. Nah. Ustaz, kalau kata kami duduk dalam ihram, kami tak pakai songkok, kami tak pakai kopiah, boleh tak pakai payung? Payung boleh pakai? Hah? Payung boleh pakai. Boleh. Dia tak boleh lekat di badan kita. Tak boleh dekat di badan kita. Kalau payung boleh. Kita duduk bawah apa panggil? Bawah tempat teduh contoh kan. Dia ada rumah rehat ke apa ke, kita pergi masuk celah tu dalam kemah. Boleh. Nah, tidak dikenakan apa-apa dam. Boleh bagi jemaah lelaki dan wanita. Yang ni bagi jemaah lelaki. Nah, tak boleh pakai kepiah, serban apa-apa semua dia tak boleh pakai. Ustaz, saya kalau saya ni selalu nak pergi mana, saya pakai topi, pakai kepiah tak? Kalau saya tak pakai ni rasa belen. Belen tak belen, memang tak boleh pakai. Syarat dia macam tu. Saya ingat saya duk urus orang haji umrah ni dah lama dah. Tak pernah lagi berubah hukum ni. Hak ni yang kita pakai. Yang ni lah yang kita pakai. Kita ikut saja apa yang telah ditetapkan. Bagi lelaki saya yang ni. Baik, yang kedua. Memakai pakaian yang bersarung, berjahit, bercantum seperti memakai seluar dalam, kemeja, stokin dan sebagainya bagi lelaki. Ataupun baju dalam, baju t-shirt di dalam pun tak boleh pakai juga bagi jemaah lelaki.
Ustaz, saya ni ada masalah sikit. Ada apa masalah bang? Minta maaf lah, saya nak kena cerita lah. Saya ni ada masalah puasa Ustaz. Macam mana Ustaz kena nak buat ni? Kalau puasa saya akan cerita macam mana cara nak buat. Abang kena cuci dulu. Sebelum masuk waktu, abang cuci. Kemudian abang pakai pampers. Kemudian ambil wuduk. Cuma abang kena bayar dam lah kalau nak buat umrah. Oh, kena bayar juga lah. Oh, kena bayar dam. Dam tetap kena bayar. Tapi abang tak berdosa sebab dalam keadaan kita, masyarakat dalam keadaan kita, terpaksa. Betul tak? Terpaksa. Memang kita kena pakai. Saya akan cerita nanti macam mana nak buat. Ramai lah duk telefon duk buat kerja haji ni. Duk buat kerja haji ni berpuluh ribu orang ni ada dah. Boleh kita duk telefon. Ustaz ni saya nak tanya ni, kalau saya ni kecil tak lawas nak pakai macam mana, nak apa yang nak kena buat? Ada tanya. Yang perempuan pun tanya, yang lelaki pun tanya. Tak apalah, sekurang-kurangnya dia tanya. Kalau dia tak tanya, akan jadi masalah pada diri dia. Nah. Baik. Jadi maknanya pakaian yang kita pakai ni kita kena buka. Kita pakai hanya pakaian yang dibenarkan bagi lelaki, iaitu dua tuala ihram. Dua ni saja yang kita boleh pakai. Okey nah. Baik, yang ketiga, tidak boleh menutup muka bagi wanita. Orang perempuan tak boleh tutup. Maksudnya dia pakai niqab. Lagi satu apa? Face mask. Penutup muka tu kan. Dalam ihram tak boleh pakai. Dalam ihram dia tak boleh pakai. Dia tak boleh pakai. Dia nak pakai juga, dia boleh pakai bayak dam. Ya, dia bayak dam. Yang boleh dipilih. Ya? 60 rial. Bayak lah 60 rial. Tak apa, umrah dia sah. Ya, atas nasihat doktor, doktor kata, katalah dia orang apa? Asma. Penat. Kan, semput. Nah sana debu, berdebu banyak kan. Jadi atas nasihat doktor, doktor kata kau kalau nak pergi haji ke umrah kau pakai. Tak apa. Bagi tahu kat ustaz, ustaz saya kena pakai, saya ada masalah ni. Ustaz kata okay, tak apa, tak pergi. Dah selesai kau semua apa semua selesai ni. Main jumpa saya nak kena bayar dam. Kena bayar dam. Dengan jawab main dengan kita dah buat ustaz tak tanya aku buat tak lebih kurang. Oh tak boleh. Kita hutang Allah Taala bukan hutang ustaz. Faham tak? Orang kita percaya dengan tu. Ada. Nah. Dia kira dia nak nak buat ibadah pun dia nak kecoh. Jangan duk kecoh lah. Nah. Baik, menutup muka bagi wanita. Nah. Orang lelaki tak apa. Macam kami, orang lelaki pakai face mask tak apa. Tak ada masalah. Contoh Atabah. Kita daripada Madinah. Kita pakai ihram. Kita berniat di Bir Ali. Nah, Atabah kita tidur. Tidur. Ada setengah orang patient. Dia tidur, dia kena tutup muka. Betul tak? Kalau dia tak tutup muka, dia tak boleh tidur. Macam tu. Ni katalah contoh saya. Contoh, kan? Okey. Sambil tidur, sambil ni saya tutup. Tutup mata je ni. Tutup mata ni. Boleh tak? Boleh. Lelaki boleh, perempuan tak boleh. Nah. Okey, dia tutup muka tak apa. Jangan dia tutup kepala. Ada pasien kentolah yang panjang kan, dia tutup daripada kepala dia tu, contohlah daripada kepala dia tutup muka hari. Tak boleh, macam tu tak boleh. Yang dia boleh tutup muka ya, ya. Muka saya. Saya tunjuk, memang saya akan tunjuk cara macam ni ke nah. Macam tu. Baik, kemudian apa dia lagi? Ya, yang ni bagi wanita. Tidak boleh menutup muka bagi wanita saja. Baik, larangan ini ada yang hanya untuk wanita saja. Dan ada untuk lelaki sahaja. Dan ada juga untuk lelaki dan wanita. Okey, kalau yang menutup yang tadi ni, yang pertama tadi, tuan tengok, yang pertama tadi untuk lelaki, yang kedua untuk lelaki, yang ketiga untuk wanita. InsyaAllah buku tak siap lagi. Dalam proses duk siap. Saya buat banyak, 1,000 saya buat. Nanti bila dah siap nanti boleh beli buku tu. Nah. Baik. Kita tengok. Okey, yang ketiga ni untuk wanita. Baik, yang keempat. Yang keempat ni untuk lelaki dan wanita. Iaitu apa dia? Yang keempat, memakai sarung tangan di jari. Sarung tangan. Kan orang duk pakai sarung tangan musim sejuk ke apa ke kan? Sejuk ke, tak sejuk ke, memang tak boleh pakai. Memang tak boleh pakai. Ustaz ni tangan saya kena pisau ustaz ni. Kena pisau masa nak main ni. Kena pisau ni. Lepas tu doktor balut ni apa semua. Boleh pakai tak balut tu? Boleh sebab kita dalam keadaan kita
sakit. Dalam keadaan kita darurat boleh pakai. Takkan ada biar dah moyak boleh tak? Boleh pakai, cuma bayar dam sahaja. Ustaz kena bayar enggak? Tetap kena bayar juga. Dam tu tetap kena bayar juga. Sebab itu adalah apa dia arahan yang telah dikeluarkan. Tak, sarung tangan ni maksudnya dia tutup semua. Macam polis, macam polis trafik kau. Glove, 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 glove. Okey, yang setengah tu dia pakai bukan sarung tangan. Yang tu bukan sarung tangan, tu sarung lengan. Dia pakai dari sini, betul tak? Okey, lepas tu dia ada macam lubang tu, dia masuk celah tu, macam cincin dia buat tu. Okey, hak di bawah ni. Maknanya dia nampak sebahagian ni. Boleh pakai. Faham tak? Boleh pakai. Okey, tapi saya cerita yang afdal hendaklah menampakkan keseluruhan. Atas tengah tu dia tutup atas ni, nampak bawah ni lah. Yang afdal menampakkan ni kelima-lima bagi jemaah wanita, nampak semua. Buatlah afdal, betul tak? Saya nak tanya, nasi had kemarin tiga, yang had 3-4 hari punya, dengan nasi yang baru masak apa tadi, nak makan mana? Pandai pula makan yang had elok. Sebab tu saya akan cerita afdal. Ada pesyen kata, tak apalah, dah ustaz cerita hak afdal, saya kira hak mana boleh buat, saya buat. Dia kira nak hak mudah. Nak mudah, nak buatlah afdal. Buat afdal. Yang hak afdal ni yang baik, yang paling baik. Loh, kita nak persembahkan apa ni, ibadah kita kepada Allah. Buat yang paling baik. Ya Allah, hak ni lah yang paling baik yang aku boleh buat. Hak ni lah. Siapa boleh bagi jaminan kita pi ni besok ni, dia boleh balik. Saya sendiri tak boleh bagi jaminan. Sebab tu bila kita nak buat tu, tengok, nah, saudara kita yang 4 orang yang dah pi buat haji, tak sempat lagi masuk musim haji pun, Allah Ta'ala dah jemput mereka. Sekorang-orang insyaAllah daripada dapat ni, dah dapat dapat haji dah. InsyaAllah dapat haji, insyaAllah. Kita? Sebab tu saya pesan, nah, buatlah yang paling baik. Buatlah elok-elok. Buat sungguh-sungguh, insyaAllah kita dapat. Ya. Ya. Semua bayar sana. Sini hanya untuk dam ihsar saja. Bila kita balik dalam ihram kita buat di sini, tapi apa ni, daging tu kita kena sedekah pada fakir miskin. Ada orang balik sini, dia buat masalah, dia ada masalah dan umrah dia tak selesai, kemudian dia buat dam ihsar. Dia tak tanya kat kita. Dia dah buat baru nak tanya. Sebelum, sepatutnya sebelum dia buat tu, dia tanya dulu. Dia pergi buat umrah, ada masalah. Dan macam yang saya cerita jemaah daripada Sarawak, kucing tu. Dan dia masa tu dia tengah sa'i dengan mak dia. Tengah sa'i mak dia bagi tahu kat dia. Mak rasa tadi kita tawaf tak cukup. Tadi masa kita tawaf tu 6 je. Dahlah dia kata apa tu, dah rasa macam tu juga dia dah. Tak apa, kita buat sa'i dulu. Tengah sa'i ni, kita habis sa'i, kita pergi tambah lagi satu tawah. Boleh tak? Tak tertib. Dah balik Malaysia apa semua, dia tengok video saya, dia tengok YouTube saya, tengok. Dia telefon, saya ni tema sekian-sekian ustaz. Ya, ada apa kak? Daripada mana? Daripada Sarawak kak? Ya, okey, saya baru balik umrah lah, apa tanya macam ni. Saya dah tengok semua video ustaz, daripada mula sampai habis semua saya dah tengok. Okey, yang ustaz kata kena buat dam Isa tu apa semua. Okey, saya faham. Saya dah buat dah. Okey. Lepas tu dia cerita lah dekat saya. Okey, macam ni. Lepas tu daging dam tu kau buat macam mana? Oh, daging dam tu saya buat kenduri balik Mekah. Dia kata banyak cantik yang. Dia kata kak, yang tu kenduri saya. Adik, dam kak masih belum selesai. Kak dalam ihram, kak gemuk dalam ihram. Ha? Betul ke? Ya, kalau kak tak tanya kak pi tabung haji di Kuching Sarawak, kak bagi tahu kat dia. Oh, dia pi tanya kak ustaz tabung haji di Kuching Sarawak tu. Balik tu dia telefon kat saya. Betul tak betul? Lah, yang duit kat saya cakap ni murung kot. Yang selama ni duit ingat saya cakap murung. Dia kata kak, saya nak cakap murung buat apa? Saya cakap benda yang betul. Okay, tak apa. Habis tu yang saya buat kenduri tu macam mana? Yang saya sembelih tu tak jadi apa kak? Itu hanya untuk kak makan kenduri je lah. Sebagai ibadah makan kenduri. Habis saya kena buat lain. Ya, kena buat lain. Kena buat lain. Kak pergi cari kambing 2 ekor yang boleh dibuat korban. Ha?
dan yang boleh dibuat kurban tempat akikah. Kemudian niat aku jadikan kambing ini sebagai dam isyak untuk melepaskan ihram yang ada pada diri aku. Oh, kena niat ke ustaz? Habis tu macam mana? Kata kak, sepatutnya kak telefon dekat saya dahulu, kemudian baru kak buat. Jadi kak dah buat, baru kak telefon. Enggak, okay. Enggak apa-apa ustaz, nanti saya pergi cari kambing lagi, saya suruh orang sembelih. Okay, macam mana cakap nak buat, kak tahu tak cara dia macam mana nak buat? Tak tahu. Okay, kalau dia sembelih, lepas tu balik, dah bukan macam tu. Sembelih kambing tu, orang yang sembelih kambing tu, bila kambing telah pun mati, ya, dah habis jamuk dah, ambil gunting, niat dalam hati, aku gunting rambut ni untuk aku bertahlul, keluar diriku daripada larangan ihram kerana Allah Ta'ala. Faham tak? Oh, macam tu ke? Ya. Oh, saya tak tahu, dia orang tak ajak pun. Macam mana? Ah, okay. Lepas tu daging dia pula kena agihkan kepada fakir miskin. Agihkan kepada fakir miskin. Okey, saya nak tanya, boleh syariah fakir miskin dalam kampung kita? Pasal apa susah? Saya kata tak susah. Pasal sebab apa? Sebab minta maaf ni Abang Harun AJK ni, dulu pun saya pesan lah. Sebab tu saya suruh setiap masjid dalam negeri kita ni, kita bila kita buat musyarat, kemudian kita edarkan borang dalam dekat ada anak karya kita, yang mana kita buat apa tau? Kita buat bancian orang yang layak menerima fidyah, orang yang layak menerima zakat. Faham tak? Jadi bila kita tak buat macam tu, kita nak cari susah. Sedangkan ada dalam kampung kita, buat panggil anak karya, okay, bila kita buat syarat, oh, edar borang sekali, kita nak tahu berapa pendapatan anak karya dengan jujurnya. Lafaz bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah, dengan sekian, saya dengan ini mengaku bahawasanya apa yang saya tulis ini adalah benar. Dia mengaku tu benar. Kalau dia ni T20, dia pergi mengaku kata dia ni orang fakir miskin, dia tak layak dia makan yang hak orang fakir miskinnya, haram dan berdosa. Faham tak? Ha, jangan nak main-main. Cuba kita lah, anak kita pergi sekolah, tulislah gaji ayah RM1,200, kita gaji RM4,000. Ini mak lah anak kita dapat bantuan. Haram kita pergi makan, anak kita ambil hak orang. Jangan main-main. Sungguh kita cakap benar betul. Pergi lah, tanya ke mana pun, pergi tanya. Ha, lepas tak cek pun ambil pergi lah. Tak boleh. Sebab tu kita ni, saya pesan dalam karya kita, masjid kita ni, pergi cari siapa yang berhak terima zakat. 8 golongan asnaf yang berhak terima zakat. Dan 2 orang yang berhak terima fidyah. Orang fakir dan orang miskin kena cari dalam kampung kita. Ustaz payah. Pasalah kita tak cari, kita kena payah. Sebab tu bila, kalau contoh kita buat, jawatan kuasa masjid buat, kita cari dalam kampung kita. Oi, kampung kita ni kalau tak ada pun duk ada, contohlah sekurang-kurangnya duk ada 200 pintu, tak? Dalam 200 pintu, takkan kot tak ada 7 orang yang golongan yang gaji rendah ni. Kita tengok orang kampung kita, contoh-contoh, dia kerja biasa-biasa, kerja cleaner, ana. Tak, bukan, tak, kita ni yang golongan yang biasa-biasa bawah-bawah ni, dia kerja biasa-biasa saja. Nah, anggota ada yang kerja gaji hari. Dia pun berhak terima. Kalau yang berhak terima, dahlah tu pula dia ni adalah miskin, ibu tunggal lagi, lepas tu meninggalkan anak-anak yang masih kecil, mana anak-anak yatim ni. Lagilah berhak dapat. Orang macam ni lah kita pergi bagi. Ni kita duduk pergi bagi dekat kampung kita, tengok makcik-makcik pakai baju Kedah duduk kat rumah ni, tengok nampak susah ya. Orang kita pergi bagi ni, makcik saya bagi zakat ah. Ha, tak apalah makcik terima. Nu aruh lagi tinggal bendang sampai 30 kalung. Susah apa tu? Tak sungguh betul ya? Ha, tu kesilapan kita. Dia tak berhak terima. Anak-anak duduk Kuala Lumpur kerja. Engineer seorang, pilot seorang, doktor seorang. Dia duduk di rumah, dia duduk rasa nampak. Orang tua-tua, kita nampak macam dia susah. Betul tak? Sedangkan dia tak susah pun. Dia tak berhak terima. Tapi kalau ada yang mengaji dia kata, makcik tak, ada. Ada. Saya tahu lah, saya pernah duduk buat kerja-kerja ni, saya tahu. Oh, makcik tak berhak terima. Oh, makcik tak berhak terima. Dia kata, bagi kat orang lain lah. Kalau kita tak padam apa bagi ku ambil ya. Oh, jangan. Tanya dulu ni duit apa ni?
nak bayar duit zakat dengan fidyah apa semua. Oh, makcik tak berhak terima. Kalau kalau kata duit ni saya sedekah kat makcik, kalau sedekah tak apa boleh. Kalau dia nak hadiah ataupun sedekah, boleh, tak ada masalah. Orang kaya pun boleh dapat hadiah, tak ada masalah. Ataupun sedekah. Tapi kalau untuk bab berkenaan dengan bayar zakat, dengan bab kita nak bayar fidyah apa semua ni, dengan bab kita nak bayar dam ni, oh tak boleh. Kita kena cari orang betul-betul. Memang sebenarnya tak susah, tapi kita tak cari. Cari dalam kampung kita. Nah. Ni taman ni dok-dok ni. Ni dok ada berapa ribu biji ni? 2000 biji cari orang-orang susah. Ada, takkan tak ada dalam 2000, takkan tak ada seorang dok. Tak. Kadang-kadang orang mai duduk menyewa kan. Ha. Kita tak ada tanya pun kan? Ada orang yang lebih susah ada dalam kampung kita. Ha. Baik, apa dia lagi? Jadi maknanya apa? Ni pakai sarung tangan di jari. Dia kena menampakkan ni, orang bingung perempuan ni dia nampak yang ni sajalah. Ha, nah. Ni nampak ni saja. Ini saja yang dia nampak. Kalau dia nampak macam ni, ini adalah aurat dia. Macam saya tak buat lelaki yang umpan. Nah. Oh, jadi bermula pada hari ini belajar-belajarlah kita pakai-pakai baju ni, tutuplah aurat elok-elok. Kita sebagai suami-suami bagi tahu kat anak kita, bagi tahu kat isteri kita, hang nak keluar rumah hang pakai elok-elok. Pakailah elok-elok, sudahlah. Aku tak larat nak tanggung dosa hang ni. Keluar rumah dosa, keluar rumah dosa. Dosa aku pun banyak juga. Tak sungguh. Nah, pesan kat anak-anak kita, pesan kat ahli keluarga kita, isteri kita. Kita bertanggungjawab. Kalau kita tak tegur, kita sebagai suami dayus. Jangan buat main, takut. Nah, dayus ni habislah. Bukan kata kita nak dapat masuk syurga. Cium bau syurga pun, bau syurga pun kita tak dapat. Yang mana bau syurga ni dapat dihidu pada jarak 500 tahun perjalanan. Nabi kata, nah, jangan buat main-main. Jadi rugi sangat-sangat. Pakailah elok-elok. Nah, pakai elok-elok apa semua, pakai stokin apa semua elok-elok. Orang nak kata kita baik-baik. Oh ya, ni tu member kita tu ni nak pergi Mekah tu. Tengok bila masa jadi ustazah pula, pakai tudung labuh pula, pakai stokin lah. Ada boleh kata macam tu kat kawan-kawan kita. Kita tak mahu berubah BP dia. Ada macam-macam kata tu. Ada. Sama dengan kami dengan lagi pun. Oh ni member kita nak pergi Mekah. Dengar kata pergi Mekah. Eh, dulu. Kalau rambut panjang lah. Rambut pun pendek elok dah. Pakai kepiah nak pergi mana pun. Lah BP kawan nak berubah lah. BP eh. Kita ni kepatutnya kawan berubah. Alhamdulillah lah. Bagus lah. Kita nak macam tu. Kenapa kita mendoakan kebaikan orang. Nah, baik. Mama memakai pakaian yang elok, bagi nampak elok-elok. Nah, okay. Kemudian ni bagi lelaki dan wanita tak boleh pakai. Tak boleh pakai sarung, dia sarung tangan di jari dia tak boleh pakai. Kemudian apa dia lagi? Yang kelima, memakai bau-bauan ataupun wangi-wangian, minyak atar, minyak hot spray. Apa dia lagi? Deodoran tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Ustaz, saya ni kalau kata saya tak pakai minyak wangi ni, sekejap lagi badan saya bau, Ustaz, bau kesak. Tahu tak kesak? Tahu tak kesak? Orang lo tak tahu dah kesak ni pada. Kok tahu tak bau kesak tu pada? Ada orang lah. Tak. Ustaz, menatang bau kesak. Dia bukan menatang, dia bau. Ustaz ni cakap bahasa lemah-lemah. Saya orang kampung. Saya bukan duduk di Pekan, orang kampung. Kan? Ha, ni bahasa orang lama-lama. Bau tak bau tak boleh pakai. Tetap tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tetap tak boleh pakai. Itu bila dah pakai, habis saja kita sa'i apa semua selesai lagi, kita gunting-gunting rambut. Ha, tak sabar sangat, ambil lah bawa boleh ambil. Tak tengih terus. Spray lah 3 botol pun tak apa. Faham tak cakap ni? Nak pakai dengan ha, pakai. Oh, saya tak. Oh, macam tu kat dia pakai. Nak bagi faham. Oh, bukan saya kata tak boleh pakai terus. Hanya dalam sewaktu kita buat umrah ni sahaja. Ah, oh macam tu kau ustaz. Ah, macam tu. Waktu kita tak berniat. Sebab tu saya pesan, okey, bagi jemaah nak buat umrah hari ni, pastikan dalam beg ni tak ada minyak wangi apa semua, tak ada lah. Bedak-bedak, gincu ke apa semua tak ada. Jangan nak ni. Sebab takut kita ni dah jadi kebiasaan. Ah, nah. Takut bila lepas-lepas mandi kita bubuh bedak lah, sekejap ambil pisau kita cukup lah. Saya akan cerita sekejap macam mana. Ada Jumaah. Jumaah lelaki,
Sampai di Mekah, masuk bilik hotel apa semua, saya kata okey masuk apa semua, mandi apa semua dulu, bersihkan diri dulu, ambil wuduk, kemudian solat, kita tak solat lagi dalam bilik. Kemudian kalau kita nak tukar pakaian, kita apalah masuk mandi apa semua. Biasa orang kita ni kan, orang lelaki, jemaah lelaki ni kadang-kadang biasa, kadang-kadang masuk dalam bilik air ni, kebiasaan dia mesti akan shift. Dia tak mau dia nak bagi nampak elok. Oh, dia lupa. Duduk satu bilik dengan kawan, masa sebelum masuk tu nampak lagi bau-bau dia ni. Bila gelap-gelap, kawan kata, tadi aku tengok hang masa hang masuk dalam, bau semua dah, hang keluar. Ni aku dah buang apa semua. Kawan tengok, kita dalam ihram mana boleh buang? Allahu Akbar, macam mana? Sengaja tak sengaja kena dam. Ini yang penting kita nak bagi kawan-kawan tahu. Sebab tu bila kita pergi ni, kita cari kawan yang baik. Duduk dalam bilik kita, berita ni, abang saya ni pun bukan kata pandai sangat. Kan, kira mai mengaji sikit-sikit lagu tu lah. Jadi bila kita duduk satu bilik ni, kalau apa-apa yang tak kenal dengan saya, tegok-tegok lah. Takut-takut saya ni selalu duduk cukup-cukup ni. Takut bila hari nak buat umrah tu dah niat dah, balik-balik pergi cukup ni, naya pula saya. Itu yang penting, kawan yang baik. Sebab tu syarat masa kita nak pergi buat umrah tu, mencari rakan seperjalanan yang baik, yang ikhlas, yang boleh tolong menolong ke arah kebaikan. Yang ni lah kita nak. Ada juga kadang-kadang tu, aku tahu lah, siapa nak tengok aku? Oh, masalah. Kalau macam saya, kalau kita kata macam tu kan, dia balas balik aku tu, sekali tu lah, hang punya percaya. Kita takkan tengok lah, baby. Ya. Selain dia jatuh sendiri ke ataupun dia tarik, contoh dia tertarik satu helai rambut, dia tertarik satu helai rambut, bayaran dia RM5 satu rambut, betul dia cukup banyak, dia kena bayar dam sekok kambing. Nah, sekok kambing. Ya. Dia gugur tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Pasal orang perempuan dia pakai tu, dia pakai apa panggil apa, anak rambut apa, hak celok mi tu, apa nepih mi tu kan. Nak bagi faham kan, saya nak sebut tu pasal saya tak tahu kan. Okay, contoh dia buka-buka rambut dia dekat situ, dia ada niat dia cabut tak? Tak ada. Memang rambut dia contoh lah kan, makan Maggi banyak. Fikir banyak rambut dulu. Rambut yang gugur dengan sendirinya tanpa ada apa-apa ikhtiar, sama ada niat dalam diri kita nak mencabut, menggerak ataupun memotong, tak apa, dimaafkan. Ataupun dia mandi rambut dia luruh kan, mandi tak ada masalah, luruh. Sebab tu saya kata, kita nak pergi ni, sebab tu saya memang, tuan-tuan tengok apa lambat dengar penjelasan tu, kalau saya tak cerita, kau tahu tak tadi? Tak tahu kan? Sebab tu kita penjelasan, perbahasan tu yang kita nak. Oh, rupanya macam ni. Macam tu. Nah, baru dia faham. Okey, apa dia lagi? Tak boleh pakai wangi-wangian. Apa juga benda wangi dia tak boleh pakai? Ya. Macam perempuan, Cuci muka? Untuk apa? Muka minyak. Dia nak pakai atas tujuan dia untuk apa? Untuk bersihkan. Boleh. Dia ambil sabun ke, dia cuci muka dia, contoh kan, muka berminyak kan, boleh. Tapi sabun boleh, sabun tak ada masalah. Siapa hari ni ambil sabun buka badan dia? Yubi? Boleh, tak ada masalah. Dia hanya untuk kita. Ya, dia untuk protect diri kita. Dia nak protect, tak mau bagi orang kata tadi bahasa lah apa? Sunburn ke apa? Oh, begitu ustaz pandai tengok betul kan? Sikit-sikit lah. Kan? Ha, okey, contoh tak mau bagi, kadang-kadang tu dia jenis kulit dia ni dia sensitif. Bila kena cahaya mentari, dia ni merah, dia ni awam kan. Dia boleh pakai tu. Tujuan dia untuk kesihatan. Tapi kalau dia berniat untuk aku nak jaga rumahku, tak mau bagi, nak bagi elok orang tengok, nak bagi elok, tu tak boleh. Contoh macam kami orang lelaki pun. Ni orang lelaki
Kalau di sana law ni musim law ni sampai law ni 46-47 Celsius. Panas. Memang cukup-cukup panas. Okey, contoh sampai kering ni, kering. Tapak ni, tapak kaki ni sampai merekah kan. Pecah. Jadi kita boleh pakai krim. Tak krim, ambil krim ataupun senang kita ambil minyak zaitun ke, minyak nyok ke, contoh-contoh-contoh. Kita sapu tak mau bagi dia ke kering, nak lembabkan. Boleh, tujuan dia tak mau, tak mau bagi pecah. Memang sakit. Jemaah wanita tak mau dia pakai stokin. Kami jemaah lelaki tak boleh pakai stokin. Okey, bila sedang kami tawaf dan kami tengah duduk sa'i, tiba-tiba ada orang tengah duduk cuci. Kat situ ada orang cuci kan, dekat sana kan, nampak kan duduk cuci tu. Okey, kimikal yang digunakan tu cukup tajam. Cukup tajam. Kalau tuan-tuan tak percaya, bila pergi umrah besok, kalau ada orang tengah duduk cuci tu, dah habis cuci tu, lalu. Balik tak pergi, jangan cuci. Cuba jangan cuci, tengok. Sat ya, jangan cuci ya. Petang sikit baru basuh. Tengok kaki macam mana. Mesti mekah, mesti pecah. Sebab dia tajam. Dia tajam. Nah. Jadi bila dia pecah tu, kita ambil krim, ambil sapu, minyak, apa semua boleh. Bukan saya kata tak boleh. Boleh. Hanya tujuan untuk kita nak buat berubat. Itu boleh. Nah. Dia tak masuk lagi ni. Nah, minyak wangi, apa juga minyak wangi semua tak boleh. Sebab tu dalam umrah atau dalam ihram haji ataupun umrah. Nah. Baik, yang kata berwangi ni maksudnya macam mana? Sama ada dia pakai di badan, di pakaian ataupun dia sedut debu. Dia bau ke dalam hidung. Nah, sebab tu saya pesan kepada jemaah-jemaah yang mana dalam ihram, bagi terutama jemaah wanita. Katalah dia uzur, dia tak dipi buat umrah lagi. Dia tak boleh selesaikan tawaf, dia tak boleh buat sa'i lagi. Dia duduk, dia kena duduk berehat dalam bilik. Ataupun dia nak duduk di bawah, boleh, tak ada masalah. Cuma ya, kadang-kadang kita takut dan kita bimbang. Ni, dia pi, dia keluar pi kedai-kedai, sat lagi orang tak tahu. Sebab jemaah wanita ni, dia pakai pakaian yang macam ni juga. Sat lagi bila pi masuk kedai tu, sat lagi dia pasang bokor. Bokor. Minyak wangi asap tu kan, asap bakar tu, ataupun dia spray minyak wangi. Kadang-kadang orang lalu lagi kata, ni haji, minyak wangi. Faham tak? Kita pula tak tahu, kadang-kadang terlupa ambil. Padu tu best tu ya, minyak wangi ni best. Kita dalam ihram. Dalam ihram. Katakanlah kita terlupa. Lepas tu kawan kata, hang dalam ihram kok. Ni yang pakai minyak wangi apa? Allah Akbar, aku terlupa. Dengan segera dia kena balik, dia kena cuci dan menghilangkan bau tersebut. Tapi kalau kawan kita tegur, dia kata, kak ni, kita dalam ihram ni, mana boleh bau wangi? Tak boleh. Bepi ya, bukan senang nak bau wangi ni kita. Aku dah duduk dalam ihram ni, bepi ya. Kena bayar dam berdosa. saya akan cerita ni. Nah, bab kena minyak wangi ni, lelaki dan wanita memang tak boleh. Nah. Baik, yang keenam, memakai minyak rambut di kepala, janggut ataupun mana-mana anggota badan yang ada pada yang ada bulu rambut. Senang cakap, daripada atas rambut kita sampai hujung kaki, yang mana ada bulu rambut ni, semua jenis minyak. Nah, jenis minyak ni untuk kecantikan. Tujuan dia untuk kecantikan. Dia tak boleh pakai. Okey, contoh. Contoh. Katakanlah sebelum dia nak mai buat umrah ni, kan, dia nak mai buat umrah ni, dia ni tokek durian. Dia pi dalam kebun pun semua cari durian, tiba-tiba putik durian jatuh. Contoh, saya bagi contoh. Jatuh tak besar mana, kecil ya, tapi dah tinggi jatuh. Pak, kena kepala dia. Dia tak pakai topi pun jatuh kepala dia. Ni luka ni, berdarah ni. Nah, luka dan berdarah ni sampai kena jahit lah. Contoh, saya bagi contoh. Nah, dia pula seminggu dia nak pergi umrah. Ni yang had luka di kepala dia ni tak kering lagi. Doktor bagi krim ubat untuk kita nak sapu dekat kepala ni. Boleh pakai, saya tanya? Boleh pakai. Sebab dia tujuan untuk ubatan. Dia boleh pakai. Boleh pakai. Sebab tu kita tadi ustaz kata tak boleh pakai, ini boleh pakai. Kena tahulah apa yang yang mana boleh pakai, tujuan dia. Yang ni tak boleh pakai. Ada juga orang dia kata, ustaz, saya ni kalau tak pakai minyak rambut tak boleh. Tak kira rambut dia jadi cerin. Cerin pula dah.
check-in tak check-in? Orang law check-in tak tahu lah. Check-in ni rambut dia jadi dia jenis jadi rambut serabut, serabut. Kusuk masai ni rambut jadi kusuk masam. Ha, jadi yang check-in. Check-in tak check-in tu tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam balik ayat haji ni, Allah Ta'ala kata apa dalam Quran, nah, orang yang buat kerja haji ni serba-serbi tidak terurus, kusuk, masai, berdebu, bau hapok, segala-galanya tidak terurus. Jadi kita kena faham. Kita kena ikut apa yang Allah Ta'ala kata. Sebab tu saya kadang-kadang buat umrah, kalau lebih-lebih kurang, kalau kata lah tak apalah, nak buat macam mana? Yang penting aku boleh buat ibadah ni ikut macam mana Allah nak, macam mana yang Nabi nak. Yang tu yang kita, tujuan kita yang sebenarnya. Kita kena jaga. Nah, rambut ni, rambut di kepala ni, janggut apa semua ni tak boleh. Lelaki dan wanita tak boleh pakai minyak. Tak boleh pakai. Menanggalkan rambut ataupun mana-mana bulu pada anggota badan. Menanggalkan ataupun mengerat ataupun mencabut, nah, bulu pada anggota badan tak boleh. Ada orang pasien dia ni, dia tak boleh tengok uban. Tak boleh. Ada orang pasien ni, ada jumpa lelaki ni suka tarik janggut. Tak boleh. Memang tak boleh. Nah, memang dia tak boleh cabut. Tak boleh. Nah, begitulah juga keadaan yang mana kita nak cukup. Okey, bagi jemaah contoh. Katalah dia pergi bawa umrah. Dia dalam ihram ni. Dalam ihram. Tengah-tengah dia tawaf tu jatuh. Jatuh. Luka kepala dia ni. Ni luka jatuh. Luka. Berdarah ni panjang. Panjang ni contoh. Bawa pergi ke hospital. Hospital bila kita bawa pergi, dia akan cukup rambut kita ke tak? Dia akan cukup rambut kita ni, dia akan cukup. Sebab dia nak jahit. Okey, kena dam tak? Kena. Nah? Tetap kena dam juga. Tak apa bayar kan? Kita nak tegur apa? Kita sengaja ataupun tidak sengaja, kalau rambut kita ni tetap kita kena bayar. Kalau rambut tu lurus sendiri tak apa. Sebab yang ni ada niat nak cukup tak? Memang kena, terpaksa kena niat cukup. Kena bayar dam. Cuma dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Baik, kemudian mengerat, menanggal atau membuang kuku di jari kaki ataupun tangan. Okey, sebab tu saya akan pesan. Seminggu lagi ni saya akan pesan anak. Okey, saya tengok hari. Okey, kita nak pergi. Nak buat apa? Saya akan pesan dalam grup ni, saya akan pesan semua. Okey, lagi 3 hari. Okey, bagi jemaah semua. Okey, lagi 3 hari kita nak pergi ni, apa nak buat? Okey, kerat kuku, kerat semua ni, andam misal-misal ni, cukup apa semua, rambut kita bagi nipis apa ataupun kita bagi nombor 1 ke. Semua bagi luar, atas, bawah, semua luar, dalam semua sekali ya. Semua, cukup semua habis. Macam kita seperti bayi yang dilahirkan oleh ibu. Maknanya bersih kita ni. Sebelum kita nak buat umrah ni. Bila pi buat umrah ni, semua segok-segok lah. Kan? Tak berserabut apa semua ni. Ni macam ni tak boleh lah. Siapa masuk korban tak boleh cukup lah. Kan? Siapa yang masuk korban, nah, bermula pada hari yang 1 Zulhijjah tu ni, kita tak boleh. Kita tak boleh nak cukup dah. Hari Jumaat tu lah. Tak boleh cukup dah. Kita kena jaga. Disunatkan. Ustaz ni kalau kerat juga. Kerat juga mana kita kurang lah pahala. Tapi korban kita tu sah lah. Tapi kita tak dapat pahala sepanjang tempoh kita sampai 10 hari bulan tu. Kalau kita lembu kita ke kambing kita sembelih pada 10 hari bulan. 10 hari bulan tu lah. Sepanjang tempoh ni, 1 sampai 10 ni, segala amal ibadah kita ni, Allahu Akbar, nak Allah Ta'ala bagi kebaikan yang banyak pada kita. Nah, dalam bulan Zulhijjah ni. Baik. Okey, kemudian daripada lagi, kita nak tengok, iaitu kerat kuku. Kuku kerat. Kerat kuku lelok. Allah kadang-kadang duk pergi sembahyang ni. Tengok sebelah kita kaki tu dia lah, kuku dengan tak kerat, dengan makan cekam pun cukup. Sembahyang Allah macam mana ambil sembahyang ni? Pergilah tengok. Kalau tak percaya, tengoklah di masjid ni. Kita nak tengok orang pun lah ni, susah lah ni. Nah, dengan kuku tak kerat, ya Allah, macam mana dia makan, macam mana mandi wajib, macam mana Allah. Pesan ni anak-anak kita ni jaga ni, suka duk pergi simpan kuku banyak-banyak ni. Ada kan? Ada budak lah ni. Pergi tengok, duk pergi simpan. Nak simpan apa-apa ni?
Angkat bang, kita duduk simpan. Allahu akbar. Hak Nabi suruh tak mau buat, hak Nabi tak suruh tu dia pibat. Takut. Mengerat, menengahkan atau membuang kuku di jari, kaki dan tangan semasa dalam ihram. Tak boleh. Okey, kemudian apa dia yang ke 9? Memotong, menebang, mengerat ataupun mencabut pokok ataupun tumbuhan di tanah haram. Waktu kita dalam ihram ni, kita pergi cabut pokok. Jangan. Kalau pergi umrah musim sejuk, mana? Musim sejuk pokok-pokok bunga banyak kan? Turun-turun best tengok, cantik. Kita dah niat ihram lah. Pakai ihram nak balik ke Mekah, kita sambil-sambil tu kita nak tekat gambar. Ambil bunga, cabut bunga, tarik bunga buka. Cantik, tekat gambar. Kita tengok-tengok ah. Pasang. Tayang ni ambil gambar waktu bila ni, ambil bunga ni, waktu bila ni? Kami dah piniat dah balik. Pasang. Kena bayar dam. Tengok apa main? Tu dia kata dia memerlukan penjelasan. Kalau baca siap saja. Baik, kemudian okey, lagi satu saya nak cerita pasal pokok. Contoh, kita pi ziarah. Contoh kita pi ke Jaranah. Sampai kat masjid Jaranah tu, kemudian dah selesai dah kita masuk dalam masjid, kita tukar pakaian biasa kepada pakaian ihram. Kemudian kita solat sunat ihram, kita dah keluar dah, niat at-tabah, kita niat ihram dah, dah niat dah. Kemudian dalam perjalanan balik, dah kita ihram dah ni. Dalam perjalanan balik, tiba-tiba pokok jatuh melintasi jalan. Bas tak boleh jalan. Ni pokok, ni bas ni. Pokok jatuh. Pang, jatuh. Lepas tu dari bawah bas kata, kalau kita nak tunggu, masalah. Lah ni jemaah lelaki, jom turun. Kita pi alih pokok ni. Kita alih saja pokok ni. Pokok ni kita tolong alih saja. Bukan tujuan kita nak kerat apa. Sambil-sambil kita duk alih-alih, kita duk tarik-tarik-tarik tu, putih apa semua. Kena bayar dam tak? Tak. Sebab kita tujuan kita nak nak alih pokok tu. Faham saya cakap ni? Kita tolong alih saja pokok ni. Tak apa, tak kita tak kena bayar dam apa. Sebab pokok tu dia tumbang sendiri. Macam tu. Baik, kemudian apa lagi? Memburu binatang buruan yang halal dimakan atau membinasakannya sama ada di tanah haram ataupun tanah halal bagi lelaki dan wanita. Tanah binatang buruan. Takat yang saya pi ni bawa orang, tak pernah orang bawa panah ke, bawa pistol ke, bawa pedang ke, bawa apa ke, tak ada lagi ya. Memang dia fokus nak buat ibadah. Tak ada lagi. Cumanya di sana ada burung merpah. Bom pati cukup banyak. Dah ni dekat tingkap-tingkap ni, sebelah tingkap tu kadang dia buat sarang. Kebetulan dekat dengan sarang ni tu, dekat dengan tingkap kita ni. Tingkap dia tak kat sini, kita ni tingkap kita, bila kita buka jatuh ni sarang dia ni jatuh. Hati-hati. Jangan nak pergi buka dalam tu dengan telur dengan nano habis. Tengok bawah jatuh syahid. Kita dalam ihram. Kena bayar dam lah. Baik. Jadi binatang buruan yang halal dimakan. Baik. Ada jemaah. Saya kata ni haji ni. Apa nyamuk. Nyamuk. Woi, awak tak nampak? Kena bayar dam kan? Haji makan nyamuk berapa kilo lah. Nyamuk tak apa ke? Sebab dia kata apa? Binatang buruan yang halal dimakan. Itulah kata. Kadang-kadang dia tak, sebab dia tak dapat penjelasan. Ya. Mana? Saya kadang duduk makan. Bila makan, ada lalat kan. Semua pakat dia tengok. Buat siapa? Ustaz tampak nyamuk, tampak lalat ni kena bayar dam. Siapa makan lalat? Siapa makan nyamuk? Tak apa Ustaz. Sekarang saya hebat dah. Dulu masa kuliah dulu, dia kata binatang yang halal dimakan, burung yang halal dimakan, tak apa lalat, tak apa nyamuk, tak apa. Kalau ada tikus pun kita boleh halal. Ulak kalau jengking lipas, tak apa. Boleh. Binatang buruan yang halal dimakan. Jadi takatlah tak ada lagi. Saya bawa cuma pi buru tak ada lagi lah. Okay.
Belalang. Abang, Abang Harun cerita pasal belalang. Betul. Belalang banyak di Mekah. Ha? Kalau masa musim-musim panas ni, belalang banyak. Ha? Belalang, belalang kunyit. Bukan panjang-panjang ni. Ni jengkai ni, ni jengkai ni, jengkai. Panjang ni. Jengkai. Besar-besar. Nah. Ha? Ha, sebab tu kita dalam ihram. Ha, ni kita kena jaga. Kalau kata kita tak nampak orang ramai ni, dalam ramai kita tengok duk tawaf, memang dia ada tapi kita tak nampak. Kita tak nampak. Kan? Ha, kita tak tahu sama ada yang kita pijak tu sama ada kita pijak ataupun orang lain pijak, dia dah mati awal dah ke? Tak apa, dimaafkan. Itu dimaafkan. Tapi kalau kita nampak, tak boleh. Kalau dia hidup, memang tak boleh. Ha, cengkerik pun banyak. Cengkerik besar-besar ni, besar-besar ibu jari ni. Cengkerik. Terutama jemaah wanita tengah duduk sembayang. Sembayang. Cengkerik dengan belalang. Tung, kena kat baju dia. Riau. Betul, banyak. Memang banyak. Kalau dia main musim ni, musim banyak. Ha, masa sepi, masa COVID dulu, yang paling banyak kali bukan belalang ni, cengkerik warna hitam. Banyak. Nah, nah. Dia bau dia pun agak kuat juga. Dia bau busuk. Cengkerik ni. Nah. Baik. Cengkerik dah apa? Pijak pergi. Besar-besar ni. Ikan kawan nak telan pun rasa. Telan ni syahid lah ikan. Besar-besar ni. Okey. Baik. Yang ke sebelah. Okey. Yang ni kita nak kena jaga. Apabila kita berada dalam ihram, kita tidak boleh bersetubuh ataupun melakukan hubungan jima suami isteri. Contoh. Katakanlah. Berlaku juga perkara ni. Bagaimana dengan status umrah yang dibuat? Umrah dia rosak. Umrah dia rosak. Walaupun umrah dia, contoh, dia dah berniat dia, masuk-masuk dalam bilik, depa ni pergi buat kerja diorang. Buat kerja dah apa semua, lepas tu, sedak yang kata lepa ni dah buat kerja ni, salah. Salah. Apa yang perlu buat? Mandi. Mandi tetap kena mandi. Mandi apa semua, mandi wajib apa semua. Ambil sembahyang, pakai juga pakai ihram tu. Dia wajib meneruskan segala rukun-rukun umrah. Tapi umrah tu tak dapat. Faham tak? Rugi tak? Rugi. Rugi. Kemudian dia kena bayar dam. Satu ekor un. Tak. Pak. Nah, ni. Yang sebab tu saya tak ni 11, 12, 13 ni cukup berat. Nah, cukup berat bagi lelaki dan wanita. Yang ke-12, tidak boleh melakukan perkara pendahuluan persetubuhan seperti bercium-ciuman, berpeluk-pelukan sehingga menaikkan nafsu syahwat, tak boleh juga. Tetap tak boleh juga. Nah. Baik, yang ke-13, bernikah ataupun menikahkan ataupun menerima wakil nikah bagi lelaki dan wanita. Tak boleh. Nah, yang ke-13. Kalau contoh saya pergi buat umrah, tiba-tiba umrah saya ada masalah, saya tak dapat selesaikan umrah saya, saya balik dalam ihram. Anak saya nak kahwin. Jadi saya nak wakilkan pernikahan kepada Tuan Qadi. Mewakilkan pernikahan tersebut tak sah. Tak sah. Ataupun dia kata, alah ustaz ke, angkat sendiri lah. Kita pun angkat, aku nikahkan, nak nikah. Angkat, dengan benda tu kita angkat sendiri. Jam, menikah pun tak sah juga. Faham tak? Sebab tu siapa yang jadi qadhi ya kan, yang jadi qadhi ni, dia bertanggungjawab lah, dia kena tanya. Dia kena tanya, nah, siapa ada pi umrah ke tak, apa semua, tak pi. Kalau tak pi umrah, tak apa. Pi umrah macam mana, pi buat umrah, selesai ke tak selesai pun macam mana. Takut lah, tinggal dia buat main. Sebab tu saya pesan jemaah, kata sebelum balik ni ada siapa yang nak kahwin. Oh tak ada nak kahwin barang lagi. Tapi pastikan nah, kita tidak balik dalam ihram. Bila balik dalam ihram, masalah kita. Lelaki pun masalah. Contoh kata saya ni tak kahwin lagi. Contoh saya bujang. Buat umrah tak lengkap. Patutnya tawaf 7 buat 6. Sa'i 7 buat 6. Lepas tu gunting rambut balik Malaysia dalam keadaan kita tidak menyelesaikan rukun umrah tu. Jadi apa yang perlu saya buat? Saya kena buat dam ihsan.
Dam Aisyah, aku niat mengajarkan, aku melakukan Dam Aisyah ni, kambing ni kujadikan sebagai Dam Aisyah untuk melepaskan larangan yang ada pada diriku kerana Allah Ta'ala. Semelih bayi orang tu semelih, kemudian saya ambil gunting rambut, gunting, barulah ihram tu saya selesai. Umrah yang saya buat tadi selesai tak lagi? Tak lagi. Faham tak? Umrah tak selesai. Kalau ada duit wajib kena pergi buat qada. Bukan main-main Ustaz tu. Ya. Umrah ni bukan satu benda yang kita boleh buat. Alah, tak apa, senang ikut aku lah. Aku pergi banyak kali, hang ikut aku lah. Oh, bukan ikut-ikut. Umrah ni bukan ikut-ikut. Dia berlandaskan ilmu dan kefahaman. Kena faham. Nah. Baik, kemudian apa dah lagi? Nah, yang ketiga belah, bernikah ataupun menikahkan atau menerima wakil nikah bagi lelaki dan wanita. Sebab tu dalam ihram, bila kita dalam ihram, kita tak boleh bernikah. Nak minang pun tak boleh. Selesai dulu umrah tu, selesai dulu buat kerja haji apa semua dulu, dah habis dah, gunting rambut dah selesai dah, habis semua dah, nak menikah, menikah lah. Baru ni saya tengok ada jemaah Indonesia, nah, lepas buat kerja umrah, pi buat umrah sekali lah, rombongan lelaki dan wanita ni pi buat umrah, selesai umrah apa semua, lepas tu menikah di, menikah di ni, di Mekah, dekat dekat Masjidil Haram. Nah, pak ada darah tu sendiri yang kat kutubah kat situ. Tanya umrah, tapi tanya semua umrah, semua dah selesai dah, habis semua dah, tak ada apa dah. Ha, okey. Ha, kutubah kat situ. Barulah sah. Jangan ada buat main-main. Nah, ha? Peringatan jemaah hendaklah sentiasa menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara di atas, agar tidak mengurangkan pahala umrah tersebut, dan juga dibimbangi boleh merosakkan ibadah yang dibuat. Kalau dia kurang pahala, okey lagi. Tapi kalau dia rosak habis, rosak habis. Nah? Okey. Ada tak apa-apa nak tanya? Kita dah nak masuk ni dah, perjalanan mengerjakan umrah. Kita nak masuk dah tentang cara perjalanan untuk mengerjakan umrah. Abang Arun, ya. Ya. Dia, kebiasaan dia, dia macam ni. Okey, ayat ni ya. Nombor sebelah. Abang Arun tanya, bertubuh ataupun melakukan hubungan jima sama isteri ni, siapa dulu? Selalunya lelaki mula dulu lah. Kalau dia tak mula, dia tak ni, jarak sangat perempuan. Nah, kalau lelaki, lelaki seorang aja kena. Faham tak sikap ni? Seorang ya. Tapi kalau dua-dua orang mau, elok, tak apa. Dua-dua orang rela, rela hati, dua-dua orang rela hati. Elok, dua-dua orang kena. Tapi kebiasaannya, saya tak mahu ni abang ni, dia apa tu lah, abang lah kena bayar, abang kena kena bayar dam cekok unta. Nah, baik ya, yang pasal yang pakai baru kan dekat pakaian yang tadi tu, macam kita sebutkan nanti kita cuci baju, kita basuh baju lah semua, baik kotin pun boleh, pun pewangi boleh tak? Boleh, boleh, boleh. Hani pun boleh juga. Boleh pakai apa? Apa panggil soplan? Soplan. Saya pun tak tahu kan. Soplan ke fabuloso apa? Apa? Doni. Ya Doni. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Sebab law ni sifat sabun semua kebanyakannya wangi. Ya tujuan, sebab dah dibincangkan sebab apa? Kebanyakan sabun ni semua wangi. Tak ada yang tak wangi, jarang sangat dah yang tak wangi ni. Kan? Siapa lah ni basuh baju pakai sabun cat kapak? Tobat dah, tak ada lah ni. Tak ada lah kan? Tak ada lah. Kalau kata dia nak pakai kat, dia buat habis sabun cat kapak. Ada je mau habis, ada lah. Oh, saya tak mau Ustaz, saya bagi-bagi tak mau. Pakai sabun cat kapak tu. Boleh, pakai mandi boleh, pakai basuh baju pun boleh. Yang tu boleh. Nah? Tapi tak apa, tak ada masalah. Okey, ada orang tanya, Ustaz, saya nak pakai ubat gigi. Pakai lah ubat gigi, tak ada masalah. Ubat gigi boleh pakai, sabun boleh pakai. Nah, sabun kita nak basuh tangan yang kita picit-picit tu kan, picit je basuh tangan, boleh. Tujuannya kita nak menghilangkan kotoran, boleh, tak ada masalah. Nah, okey, tak ada apa, kita nak sambung, iaitu tata cara perjalanan mengerjakan umrah. Ini tata cara dia. Okey,
Bagi jemaah yang memasuki Mekah melalui Jeddah, mereka hendaklah memakai pakaian ihram semasa di lapangan terbang KLIA1 ataupun mana-mana tempat sebelum melintasi miqat khadu manazil untuk berniat ihram umrah. Berniat atas kapal terbang sahaja. Baik. Okey, law ni ada beberapa cara. Beberapa cara yang mana syarikat travel buat. Macam saya, siapa yang nak pergi dengan saya ni? Nah, saya buat macam mana? Semua insya-Allah kita akan masuk ke Mekah dahulu. Mekah dahulu. Kita turun naik bas daripada sini, kita turun daripada sini pergi ke Kuala Lumpur. Naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur, kita tak pakai ihram, hanya pakai baju biasa, nak pakai jubah boleh, nak pakai baju Melayu boleh, nak pakai rehan boleh. Terpulang bagi jemaah lagi pakai. Bagi jemaah wanita, pakailah apa juga pakaian yang menutup aurat dengan baik dan sempurna. Nak pakai blouse pun boleh, nak pakai baju kurung boleh. Tapi takat lah yang tak ada lah pakai baju kurung. Pakai jubah lah, kan? Pakai jubah lah. Nah, pakai jubah. Okey, jadi maknanya apa? Kita tidak berniat ihram atas kapal terbang. Kita naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur, kita turun di Jeddah. Okey, sepatutnya, okey, contohlah mic ni. Mic ni adalah tempat niat kita. Okey, kapal terbang ni. Oh, laju eh. Laju. Okey, kapal terbang dia tak berhenti dah. Cuma dia kata kita akan melalui miqat. Jadi bagi siapa yang nak buat umrah, dia boleh berniat ihram. Jadi dia niat atas kapal terbang sebelum kapal terbang lintas. Sebelum lepas. Maknanya sebelum boleh. Sebelum boleh. Jangan dah lepas tak boleh niat dah. Kalau dia niat juga kena bayar dam. Okey, jadi dia berniat atas kapal terbang. Kalau siapa yang nak masuk Mekah terus. Tapi bagi kita, kita tak masuk Mekah lagi. Maknanya apa? Atas kapal terbang kita tak niat. Turun. Turun di Jeddah, ambil beg barang kita. Okey, kita akan bermalam di Jeddah semalam. Tidur dulu semalam, dia rehat-rehat dulu. Letih. Letih, tuan-tuan. Betul letih. Okey, dah selesai dah di Jeddah semalam, barulah pagi ni, macam ni pagi waktu sekarang ni, naik bas daripada Jeddah, kita pergi ke Taif. Kita pergi Taif. Oh, pusing di Taif. Sampai dekat sini. Ini adalah khadu manazil. Okey, sepatutnya kita kena naik atas kapal terbang, betul tak? Tapi kita niat di bawah. Di bawah. Tempat asal dia tak? Tempat asal dia kan? Tempat asal tak bawah boleh? Boleh. Oh, ustaz buat lagu tu lah. Oh, macam tu okey lah. Seronok lah, tak payah pakai ihram. Ha? Saya fikir nak bagi keselesaan kepada jemaah. Nak memudahkan jemaah. Jadi jemaah bawa tolak ihram, letak dalam beg. Cepat dulu. Sehari di Taif ni kita akan buat keluar beg kita. Kita akan buat keluar kita punya kain ihram kita. Baru kita akan mandi sunat ihram. Kemudian kita ambil wuduk, kita pakai ihram. Lepas kita pakai ihram, kita solat sunat ihram dan kita berniat di situ. InsyaAllah kita akan bagi tahu satu-satu step semua buat. Law ni jemaah. Blur lagi tak apa. Boleh buat. InsyaAllah boleh buat. Boleh buat. Sebab tu yang penting, kita memerlukan guide kita ni, petugas-petugas yang akan maklum. Ya, tuan-tuan pergi ni, kita bersama dengan petugas-petugas yang kita bawa daripada Malaysia. Bawa daripada Malaysia, dan di sana pun kita ada petugas juga. Baik, kemudian apa dia lagi? Kita nak tengok tata cara dia. Yang pertama iaitu, kalau siapa yang nak masuk Mekah melalui Jeddah, dia kena berniat atas kapal terbang. Dan yang ni maksudnya macam mana? Dia kena pakai ihram di lapangan terbang Kuala Lumpur, dia turun di Jeddah, terus masuk Mekah. Dia tak pergi Taif ke Jeddah pun, dia tak pergi, dia terus masuk ke Mekah. Yang ni dia wajib, dia kena berniat dia kena berniat atas kapal terbang, dan dia kena pakai ihram siap. Tuan-tuan boleh lihat dalam kapal terbang kita ni, ada pakai ihram dan ada yang tak pakai ihram. Kita kena tahu. Kalau yang pakai ihram tu, dia nak masuk Mekah terus. Kalau yang tak pakai ihram ni, sama ada dia nak ke Madinah ataupun dia nak ke Jeddah ataupun dia nak ke Taif dulu. Masing-masing dia tak sama. Perjalanan tak sama, tapi tujuan yang sama. Cara berjalan tak sama. Macam tu. Nah. Okey, contoh kita nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur. Ada orang dia pergi Kuala Lumpur, dia pergi naik ikut highway. Faham? Ada orang dia pergi Kuala Lumpur, dia naik kapal terbang. Ada orang pergi Kuala Lumpur,
Nah, contohnya dia tak pergi ke highway, dia tak naik kereta terbang, dia ikut jalan lama. Tempat dia nak pergi Kuala Lumpur tu tujuannya sama tak? Sama. Tapi cara jalan dia tak sama. Ha, macam tu. Faham tak ini? Oh, faham. Bagus. Alhamdulillah. Macam itulah. Ha, nah. Yang kedua, jika jemaah memasuki Mekah melalui Madinah, mereka akan dibawa untuk berniat ihram umrah di miqat yang terdekat, iaitu di Bir Ali ataupun di Zul Hulaifah. Niat tabah. Saya akan niat tabah sajalah macam tu. Ha, nah, jemaah yang mana masuk Madinah, masuk ke Madinah dahulu, dia akan berniat di Bir Ali. Okey. Dia ada dua cara. Ada jemaah dia naik daripada Kuala Lumpur terus dia pergi ke Madinah terus. Dia tak masuk Jeddah, dia pergi ke Madinah terus. Terus pergi ke Madinah. Duduk turun di Madinah, duduk 3 hari 4 hari. Lepas 3 hari ke 4 hari ke, hari yang terakhir tu dia pakai ihram, dia mandi sunat ihram, kemudian dia pergi berniat di Bir Ali. Semua petugas dan semua ustaz-ustaz mutawif ni dia akan bagi tahu kat kita. Semua dia akan bagi tahu, melainkan kalau kita pergi sendiri-sendiri. Ya, yang ni mungkin kalau kita dah biasa pergi, kalau kita pergi sendiri mungkin takut kita tak tahu. Tapi kebanyakannya, nah, bagi saya yang pergi dengan syarikat travel ni, insyaAllah syarikat akan bekalkan seorang mutawif yang dia akan bagi maklum kepada kita. Apa juga pergerakan yang kita nak buat, semua dia akan bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu tu pelik. Dia ada pelik. Nah, mesti dia bagi tahu nak buat apa satu-satu, satu persatu, satu persatu. Nah. Baik, kemudian dia akan berniat di Bir Ali. Dia ada beberapa tempat yang mana dia wajib berniat apabila dia nak buat umrah. Kalau daripada Madinah, dia kena berniat di Bir Ali. Dia kena berniat di situ. Kalau dia tak berniat sampai di Mekah baru dia niat, dia dikenakan dam dan berdosa. Macam tu. Nah. Baik, kemudian apa dia lagi? Yang seterusnya, mutawih ataupun guru bimbingan akan membuat pemeriksaan untuk kali yang terakhir bagi memastikan semua jemaah mengikut peraturan dan syarat-syarat sebelum berniat mengerjakan umrah. Saya akan cek dulu. Saya akan cek dulu. Nek-nek bas ni tengok, okey abang, okey betul, kasut siapa betul, okey abang, seluar Spiderman pakai. Ah, takut kena duduk biasa pakai. Oh, sat, lupa. Okey, pergi buka. Okey. Ni baju t-shirt tak boleh pakai. Abang, slipper ni nampak sikit abang. Abang cakap pergi beli slipper ni. Slipper Jepun. Slipper Jepun. Jemaah wanita tak ada masalah. Jemaah lelaki kita cek tengok. Okey, okey. Okey, betul. Okey, betul. Okey, betul. Okey, ada semayang lah. Okey, ada. Okey, niat atas abang. Jangan niat buat lagi. Ha, buka kertas eh. Buka kertas tengok dulu. Buka kertas eh. Tengok dulu. Jangan niat apa lagi. Okey, jemaah wanita pula. Cek tengok. Panggil yang muda-muda sikit. Okey. Adik, masak adik. Mata terang lagi. Okey. Adik pergi tolong cek tengok. Hak matuk-matuk. Hak masjid-masjid. Hak tonik-tonik ni. Hak ni. Masjid-masjid ni tengok ada rambut-rambut tak. Keluar tak. Apa semua pakai okey tak. Ni pakai hand sock tak. Orang panggil apa? Hand sock kan? Sarung lengan. Nah? Murah ya. Kalau ni murah-murah ya kan? Murah ya. Berapa? RM5. Hak mahal RM1 pada. Kalau rasa mahal pergi beli tayar motor dalam. Tayar dalam motor tu boh. Mahal kan. Kedekut sangat nak beli kan. Rasa mahal sangat kan. Ha, pergi beli kat kedai motor tu, gunting tu boh. Ha, tahan lama sikit kan. Berkira lah ni rahmat. Ya Allah ya Tuhan. Suami wajib dia bagi kepada isteri setahun dua kali kelengkapan isteri dia. Wajib. Tanggungjawab suami, dia wajib dia kena bagi kepada isteri dia setahun dua kali. Kewajipan, kelengkapan dia. Ha, kelengkapan dia. Termasuklah ni kelengkapan-kelengkapan nak ni tutup aurat. Kalau dia tak bagi, kalau dia bagi isteri tak pakai, tanggungjawab dia lepas dah, isteri yang tanggung dosa. Tapi dia masih dia kena ni juga. Tapi kalau dia tak beli bagi, tertanggung. Hati-hati nah, bagi ya. Bagitahulah yang kat mak, kat isteri kita ni, dalam ahli kita pun umur kita tak tahu, esok lusa kalau tak nak ambil kita, kita tak tahu. Nah, kita keluar rumah dalam keadaan kita tak tutup aurat dengan sempurna, kita keluar mati di dalam perjalanan yang tidak menutup aurat, malaikat kutuk kita, mendapat laknat daripada Allah Ta'ala. Oh, jangan nak buat main tu. Takut lah, takut. Jangan. Nah, Allahu Akbar. Kita takut. Baik, apa dia lagi?
Yang keempat, mutawif akan mengajak cara untuk berniat umrah. Kita ajak lagi. Depan kita cek, kita ajak. Okey, buka. Buka buku sekian-sekian cara nak niat. Okey. Siapa yang jemaah wanita yang dalam keadaan uzur, siapa dia angkat tangan? Angkat tangan. Okey, tak apa, sehari saya pergi. Okey, jemaah yang tidak ada masalah, yang tidak ada apa-apa masalah dalam suci, niat nombor satu. Jemaah yang yang sekarang ni dalam keadaan dia dalam keadaan haid, niat nombor dua. Jemaah yang tidak ada apa-apa, dia dah menopause dah, dia tak main dah haid apa semua, jemaah lelaki pun semua tak ada masalah, niat nombor tiga. Ha, niat. Okay, ada seorang panggil, ustaz, mai ustaz. Okey, ada orang. Ustaz, kok baru lepas 2 hari. Baru lepas dah. Kau nak niat mana? Niat nombor 1 boleh, kau nak niat nombor 3 pun boleh. Okey, ustaz, mai ustaz. Ya, ada apa? Kau ni dah 4 hari dah mai ni. Uzur ni. Okey. Ghalibnya berapa hari kau? 7 hari. Lagi 3 hari ya. Okey, law macam mana? Ustaz, macam mana kau saya jangan malu tau. Saya akan tanya. Kadang-kadang dia malu. Saya akan tanya, minta maaf, saya nak tanya. Lagi 3 hari ni, banyak mana kak? Sikit kau macam mana? Tak banyak kak ustaz, sikit-sikit. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ha. Kita nak tahu ke situasi tu, tak ada masalah. Nah. Okey, jadi sekali kak bila sampai dekat Mekah, kami nak pergi buat berah, kau duduk dalam bilik dah. Okey, dia faham. Tak apa. Macam tu lah. Okey. Dah kita pusing habis dah, pergi balik pun semua dah. Yakin. Okay, semua yakin dah ni. Okay, boleh berniat sekarang. Niat lah. Niat aku berniat mengerjakan umrah dan berihramku dengannya dengan syarat. Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku bertahalul. Itu yang pertama. Okay, bagi yang dalam keadaan yang suci. Nah. dalam keadaan apa ni, umum. Nah. Okay, yang kalau dia berniat dalam keadaan dia ni, dia suci, aku berniat mengerjakan umrah dan berihramku dengannya dengan syarat sekiranya aku kedatangan haid sebelum selesai tawaf, maka aku bertahalul. Dia tak sama. Niat dia tu tak sama. Saja aku berniat mengerjakan umrah dan berihramku dengannya dengan syarat sekiranya haid aku ini masih lagi belum suci, maka aku bertahalul. Beza tak kat situ? Ada 3 kat situ niat tu. Sebab tu setiap niat tu tak sama dengan kawan-kawan kita yang lain. Dia ni niat macam ni, hak kawan ni niat macam ni, sebab bergantung keadaan diri kita pada hari tu. Contoh. Jadi tak apa, jangan takut, jangan bimbang. Kertas tu semua ada, kita akan bagi pada jemaah pada hari yang kita nak pergi nanti. Niat, ustaz kata macam ni. Ustaz kak ni dah 5 hari lah, tinggal lagi 2 hari. Okey, cantik. Tak apa, kak niat nombor 2. Ustaz, kak dah lama dah tak mai. Niat nombor 3 boleh, niat nombor 1 pun boleh. Tapi yang okey, kak niat nombor 3 terus nang. Ustaz, ni jumpa lagi. Saya ni masalah, saya ni kencing tak lawas. Lepas tu ada buah sel. Okey, abang niat nombor 3. Senang tak kalau macam tu? Senang, kita pun tahu. Kalau saya nak pukul semua kena niat yang sama, boleh tak? Tak boleh. Sebab setiap orang dia ada masalah yang berbeza. Tak sama. Sebab tu jangan malu, jangan segan. Tengah orang tu seganlah tak apa. Malu. Malu payah. Jangan malu. Jangan malu. Nah, saya isteri anak isteri saya pun pi anak-anak pi, dia kata apa juga masalah, apa beritahu kat dia. Kena tahu. Kadang-kadang orang perempuan ni pun masalah mereka sendiri pun mereka tak tahu. Yang duduk kat mereka tu, yang berlaku pada diri mereka pun tak tahu. Habis dia buat macam mana? Kena mengaji. Ni dah bila di masjid ada ustazah mai, ustaz mai ajak bab taharah, bab semayang, bab bersuci, bab masalah orang perempuan. Tapi habis nak salah apa? Kalau kita suami kita tak reti nak ajak, kita wajib kena pergi. Pergi masjid. Pergi masjid, jangan buang main. Kalau benda ni kita tak reti lagi, macam mana ni dengan sembahyang kita apa semua? Kena buatlah, takut.
Sebab Allah Ta'ala akan tanya kita semua. Nah, baik. Kemudian apa dah lagi? Yang keempat, mutawif akan mengajar cara bagaimana untuk berniat umrah. Kita akan ajak satu persatu. Jangan takut. Orang tua ke, orang muda ke, kanak-kanak ke, kita akan ajak macam mana nak buat. Oh, ustaz ni saya bawa baby ni, anak saya. Baby tak payah buat lah. Saya tak, selalunya saya tak bagi jemaah baby tu buat. Kalau anak, kalau anak tu sekira-kiranya dia faham, dia faham cara macam mana nak solat, faham tak? Dia faham. Bila anak-anak yang mumayis, dia boleh bezakan yang mana yang baik dan yang buruk. Mumayis. Dia boleh bezakan yang mana yang baik, yang ada buruk. Dan dia tahu macam mana dia nak semayang. Dia tahu rukun semayang. Dia tahu ambil semayang. Dia tu dia boleh buat sendiri. Yang tu, anak tu dia boleh buat sendiri. Dia faham. Ada jemaah-jemaah ramai. Abang-abang niat buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Dia faham. Okey. Ayah dia kata, ustaz kata apa tu, dengar. Ikut dia. Ikut dia. InsyaAllah boleh buat. Abang ni sekali lagi kita nak tahu ni. Jangan kentut lah. Budak-budak lagi dia bergantau pada ya. Ni kena jaga ayat semayang tu. Bagi habis tau. Ayat semayang kalau kata ni, kena jaga bagi habis. Jaga. Katakanlah pusingan yang ketiga, keempat, dia batal ayat semayang. Dia beritahu, kena beritahu kat ayah. Jangan malu, jangan takut. Kita tengok, kita bawa anak kita. Bawa anak kita, contoh-contoh anak kita batal ayat semayang dia. Dia sengat, dia tak beritahu. Sengat mamin. Kita beritahu abang, tak lagi kalau kata abang tengok tawah tu, kalau batal ayat semayang, beritahu kat ayah. Kata, ya, abang batal ayat semayang, abang kentut. Contoh. Contoh. Okey, tak apa, kita bawa anak kita dulu. Abang, sat, ayah lagi dua lagi nak ambil tawah. Ayah tawah dulu, dua lagi. Habis ayah tawah dua, kita pergi ambil ayat semayang. Lepas tu, sat lagi, ayah teman abang untuk tawah. Faham abang, tentu abang? Senang nak macam tu? Senang lah. Ni tak, dia senang. Bila balik pergi sampai ke hotel, berkata, ayah tadi masa tengah tawah tadi, abang kentut. Ha? Masalah macam tu. Oh, jangan duduk sembunyi. Macam saya kata, jangan sembunyi. Ibadah ni tak ada sembunyi. Kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Sebab tu saya anak-anak saya. Anak-anak saya semua nak pergi rumah. Ampa kalau ampa nak pergi umrah dengan ayah, ampa tak mengaji, kirim salam, taubat. Ayah takkan bawa ampa. Saya takkan bawa ampa pergi, ampa mengaji, berduduk dengan jemaah ni, baru ayah ajak ampa. Baru ayah bawa ampa pergi. Dan tengah anak saya seorang lagi lah, yang bawa BSMM. Tu pun saya ajak dia pergi, dia kata dia tak mau pergi, dia nak mengaji dulu. Mengaji dulu, ha, mengaji dulu semua. Dia duduk mengaji sikit lah, dia faham. Nah, baik, apa dia lagi? Okay, kita tengok. Setelah semua jemaah berniat ihram umrah, maka mulakan dengan lafaz talbiah di mulut jemaah sendiri sebanyak 3 kali. Lepas itu bertalbiahlah beramai-ramai sepanjang perjalanan menuju ke kota suci Mekah dengan mengikut keadaan semasa. Okey, bila dah habis semua dah, kita akan talbiah di mulut kita ni. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 3 kali di mulut kita. Lepas tu barulah talbiah ramai-ramai. Nah, kita tak talbiah lagi kan? Mari kita talbiah. Ikut saya nah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa maksud talbiah ni? Tengoklah maksud dia lah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Maknanya apa? Kita nak pergi ni, Allah dah panggil kita lama dah. Betul tak? Lama dah. Nuh pada zaman Nabi Ibrahim lagi lah. Allah perintah pada ya wahai Ibrahim, kamu serulah manusia untuk datang ke negeri ini untuk mengerjakan haji dan umrah. Lama dah. Ni kita duk kata tak sampai seru. Tak sampai seru apa? Lama dah. Nah.
Tidak ada sekutu bagimu, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Aku datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat hanya bagi Allah, dan kerajaan adalah milikmu, dan tiada sekutu bagimu, ya Allah. Mana? Tak ada siapa lah, kita ni tak ada apa. Kita bergantung terus pada Allah Ta'ala, ya. Kita dengan Allah Ta'ala. Tapi di sana tak ada bergantung dengan siapa. Tak, betul-betul itu aku dengan Allah Ta'ala saja. Allah dah panggil aku ni, aku yakin. Bila Allah panggil aku mai sini, InsyaAllah dia nak bagi kebaikan kat aku. InsyaAllah selamat. Selamat, insyaAllah selamat. Okay, apa dah lagi kita dah tengok. Jadi kita akan bertalbiyah beramai-ramai. Yang keenam, apabila semua jemaah telah berniat, maka kita kena jaga pantang larang ihram. Pantang ni menjaga larangan ihram. Yang tadi kita bahas tadi ni. Bila kita niat saja, yang tadi 13 tu kita kena jaga dah. Tak boleh buat dah. Tak boleh buat dah. Nah, kemudian banyak bertalbiyah. Bila kita duduk dalam ihram, okay, mula-mula kita talbiyah di mulut kita, kemudian kita bertalbiyah ramai-ramai, kemudian bila dah habis ramai-ramai, boleh rehat. Bukan tak boleh rehat, boleh rehat, boleh. Jadi kita duduk di mulut kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Boleh. Boleh. Itu adalah syiar sebagai orang yang berada dalam ihram. Orang yang berada dalam ihram ni yang paling bagus ni adalah orang yang banyak bertalbiyah. Bertalbiyah. Bukan tak boleh bercakap. Ustaz tanya, abang macam mana? Okey, awak ni okey. Semua dah boleh buat dah. Baik tadi mana baik? Ambil lah. Labbaik Allahumma labbaik. Yang tu lurus bendui pula dah. Macam mana kak? Okey kak? Labbaik Allahumma labbaik. Dah ustaz kata talbiyah? Betul lah saya kata talbiyah. Boleh bercakap. Bukan tak boleh cakap. Oh, boleh cakap ke? Kan tak boleh cakap. Okey, bermula daripada dia niat sampai dia nampak Kaabah ni depan-depan mata dia, dia nampak, dia masuk dalam masjid, nampak Kaabah, maka talbiyah dia kena berhenti. Dia kena berhenti. Dia tengok Kaabah, dia angkat tangan, dia minta ampun, ya Allah ya Tuhanku, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Pertama kali ucap alhamdulillah dulu. Syukur pada ya Allah aku dapat hadir ke sini ya Allah dengan izinmu ya Allah. Dengan izinmu ya Allah, terima kasih banyak-banyak ya Allah, syukur banyak-banyak ya Allah. Nikmat apa lagi lah yang aku nak dusta ni ya Allah. Yang kedua, ya Allah, aku minta ampun lah kepadamu ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah, kau jemput aku mai sini juga ya Allah. Ampun dosa mak ayah aku, dosa keluarga, suami, isteri, anak-anak, kerabat aku, tok nenek aku, apa semua ni, guru-guru aku, muslimin dan muslimat ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Kami mengaku pada hari ini depanmu ya Allah, kami mengaku ya Allah, tak ada hari yang kami tak pernah buat dosa. Mengaku sungguh-sungguh, kami bertaubat, kami minta ampun sungguh-sungguh ya Allah. Hari ini aku jadi saksi yang mana aku dah datang kepadamu ya Allah, ikhlas kepada engkau ya Allah. Yang mana engkau seru dulu supaya kami datang. Hari ini ya Allah, aku datang dengan hati yang ikhlas kepada engkau ya Allah. Doa macam tu. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Kami nak buat umrah ni. Aku dan juga kami ni ya Allah. Doa untuk tu semua. Ni aku main ni, kami main ni ramai ya Allah. 60-70 orang ya Allah. Mudahkanlah urusan kami semua ya Allah. Macam tu. Nah. Okey, kemudian apa dia lagi? Setelah banyak kemtalbiah bagi jemaah wanita, jaga suara supaya tidak terlalu kuat didengar. Yang ketujuh. Yang kelapan, apabila sudah letih, jemaah boleh berehat. Boleh rehat. Boleh tidur. Kalau kita dia nak berzikir, boleh zikir pun boleh. Dia boleh berzikir. Sebaiknya jangan buang masa. Banyakkan berdoa kepada Allah agar dimudahkan segala urusan serta selamat di dalam perjalanan menuju ke tanah suci Mekah untuk mengerjakan umrah. Banyakkan bertalbiyah, berzikir dan berdoa. Doa banyak-banyak, selawat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Banyak-banyak. Yang tu ya, yang senang-senang, yang ringkas-ringkas ya. Ustaz, saya tak reti doa dalam bahasa Arab. Siapa suruh baca doa dalam bahasa Arab? Hak mula-mula saja, hak yang mula-mula saja itu saja kita kena bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Allah.
Kalau siapa yang baca doa, nah, yang baca doa yang tidak menyebut nama Allah, yang tidak memuji nama Allah, yang tidak berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa tersebut tidak diangkat oleh Allah Taala. Faham tak? Rugi. Bismillah kati baca tak? Reti. Alhamdulillah kati baca tak? Reti. Selawat kati baca tak? Reti. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tu panjang, kalau pendek senang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah cukup. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Tu pun memadai dah. Cukup dah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh. Minta ampun. Nah. Yang senang-senang saja. Baik, kemudian apa dah lagi? Nah, banyak gambar terlebih, berzikir dan berdoa. Bas akan berhenti di separuh jalan perjalanan untuk urusan jemaah berehat, makan, minum, solat, jamak qasar dan sebagainya. Tapi kena ingat, kena jaga perkara larangan semasa dalam ihram. Nah, bila kita duduk dalam ihram ni kena jaga. Jangan duduk melawak lebih-lebih kurang. Tak mau. Jaga. Jaga adab kita. Jaga apa ni, tata susila kita sebagai orang yang buat umrah ni. Dia ada larangan-larangan dia. Ya, nah, kita kena jaga. Baik, sebelum turun daripada bas ataupun kapal terbang, pastikan barangan jemaah diperiksa agar tidak tercecer ataupun hilang. Pesan. Okey, kita dah nak sampai dah tu. Nampak hotel kita dah. Tolong cek tengok beg-beg kita. Tadi barang-barang yang kita beli, supaya tidak ada yang tercicir atau tertinggal. Dalam duk habak tu, turun-turun bas, ustaz beg saya tinggal, jeket saya tinggal. Tu dalam duk bagi tahu. Kalau tak bagi tahu, berlemak-lemak. Apa yang dia ingat dah tahu. Kita maklum, dia bagi tahu dah. Ha, saya sebab tu jemaah jangan marah, saya akan pesan. Tolong cek nah, tolong cek nah, tolong cek nah. Tinggal lagi. Ah, nah. Percaya dengan haji tu lah kami akan cakap. Cakap selagi benda, selagi urusan tak habis, kami akan cakap. Jangan marah. Sebab apa? Kami nak peringat. Nah, ingat mengingati itu adalah baik sesama kita. Bukan tujuan kita nak cari salah orang tak. Kita nak ingat mengingati. Sebab apa? Agama itu adalah ingat mengingati. Islam tu sendiri adalah, kalau kata Islam tu apa, adalah ingat mengingati antara satu sama lain. Nah, bukan untuk kita saja, untuk orang lain. Jangan kita ingat, wah aku ada ilmu banyak apa semua, untuk kita seorang. Tak. Untuk orang lain sama. Baik, kemudian bagi jemaah yang mengambil ubat-ubatan peribadi, sila makan mengikut seperti yang telah dijadualkan oleh pihak doktor. Ubat bawa. Saya akan pesan kepada jemaah bawa ubat. Kecil manis darah tinggi, cayak darah, ubat sakit urat, ubat angin, ubat cirit, minyak angin bawa. Ni tak. Kalau nak pergi Mekah pun, tu saya akan bagi tu. Semua kita bagi. Ni senarai-senarai semua kita bagi. Beli ni, beli ni, beli ni. Dia buat pinedol, karut tu. Pinedol, sakit perut, pinedol. Cirit, pinedol, pening kepala, pinedol, sakit urat, pinedol. Boleh tak? Mana nak boleh? Saya bawa jemaah tuan-tuan, 1001 macam. Bila kita bawa ubat sakit urat, bawa ubat, ustaz saya tak ada sakit urat apa? Ha, pasang. Hak kata tak ada sakit urat tu, pasang. Berani cakap lah. Lepas umrah hak pertama dia sa'i habis, dia balik kuti rambut, balik-balik tu dia terus tidur. Kadang-kadang kek haram tak ada muka, tu dia terlentang tidur. Tegum dia tidur. Tengah-tengah tidur kaki krem, ni tangkap anak je ni. Kejang kaki. Aduh. Lama tak krem. Aduh. Lepas tu turun-turun, dia makan jalan, kemudian kaki. Awak jalan macam penguin ni. Sakit orang tak boleh. Hey, tidak kata tak ada sakit orang. Betul tak kata no, main tahun ni dandan sakit orang. Pasal kita, badan kita ni manja lama. Manja. Nah, okey tuan-tuan. Sebab tu saya pesan. Saya cerita kat tuan-tuan ni bukan nak bagi takut. Tak. Lillahi ta'ala tak. Tapi nak bagi pesanan ni supaya apa? Supaya tahu oh macam ni cara kita nak buat umrah. Okey, tengoklah. Kita daripada sini perjalanan kita dah keluar dah tengah malam dah tuan-tuan. Ni dengan yang orang mai di rumah lagi tak kira lagi.
Yang kita duduk di rumah mata duduk dong lagi dong macam tu. Adik-beradik main ramai anak menantu cucu lah apa semua ramai ni pakai tak tidur. Nak tidur tidur atas bah. Tidur atas bah. Tahu dah bila tidur atas bah ni nek-nek bah. Kadang-kadang saya cakap seorang je. Tengok juga belakang karut betul. Aku cakap seorang-seorang lepas lena habis. Tu dalam kita duduk cakap kuat tu boleh lena tu. Berkabar mereka kusyuk dengar saya cakap. Kan? Pasal letih kita tahu. Okey tak apa. Di airport. Tunggu di ni daripada kita nak pi nak pi Kuala Lumpur 7 jam. Tunggu di airport 5 jam. Berapa jam dah? 12. 12 jam. Tunggu. Daripada tempat kita check tu kita turun-turun eskalator tu tengah karan tu pi check pasport kita tu. Check pasport kita kat immigration. Nu nak jalan pi tu. Oh jalan ustaz jauh lagi ke? Ustaz jauh lagi ke? Tahu dah. Pok-pok ni semua ni malas berjalan. Jauh tak jauh aku tak tahu apa jalan dah. Tahu dah. Memang jauh. Sebab apa di dalam kereta pi yang hak tu rosak yang tahu kan? Hak KLA tu rosak. Ha rosak. Kena naik bas pula. Lepas turun-turun tu kena jalan. Ustaz jauh. Kita mana? C3. Ha C3 pasangan. Jauh-jauh. Ujung. Dia jalan kaki. Ustaz awak jauh sangat. Abang kata yang ni jauh. No, di Mekah lagi jauh. Nanti. Jauh tak mana lah. Dah, hotel kita tak jauh. Hotel kita tak jauh. No, kita tawaf saja 3.5 km. Kita tawaf tu 7 pusingan, 1 pusingan 500 meter. Ustaz, dekat sikit tak ada lah. Tak ada, tak suruh pergi terus. Memang yang tu lah yang paling dekat. 7 pusingan, 7 kali 5, 3.5 kilometer. Ni, lepas pada tu jalan nak pergi tempat syari pun kurang-kurang 500-600 meter. Ha. Kita pecah kat situ dah 4 kilo lah. Syari, Safa, Marwah. Ni, Safa ke Marwah, 420. 420 kali dengan 7, berapa? 4 kali 7. 28, lebih kurang 9, dekat-dekat. 3 kilometer juga. Yang tadi 4 kilometer, yang ni Syair 3 kilometer, berapa kilometer? 7 kan? 7 kilometer, balik Syair jalan kaki. 7 kilo. Alamak Ustaz, botol kami sampai nak ambil. Balik jalan kaki dulu, petai memik. Tak bukan, saya melewak lah kan tu kan. Betul tu tak, saya cakap, lelai tak lah. Itulah perjalanan kita tuan. Yang tu baru umrah. Tahu tak kalau nak pergi buat haji tu apa-apa perjalanan dia? Kurang lebih 60 kilo jalan kaki. 60 kilo kita jalan kaki. Betul. Betul tuan-tuan. Sebab tu kita banyak kita kena berjalan. Berjalan. Jalan banyak. Pagi-pagi kan, saya balik ya, tak, macam pagi ni kuliah. Petang tadi tak ada apa. Pergi dia jalan tu dekat lepas pergi apa, Bishan Park lah. Bishan Park Kepala Batas kan. Ha, sebenarnya Jaya pun ada. Ni, merata dah pergi jalan kaki. Jalan, kita kena jalan, jalan. Saya jalan, depa kata ustaz awak jalan kuat sangat. Saya suka berjalan. Memang saya berjalan, saya ngaji tu, kami berjalan di sana. Nah. Ustaz nak pergi ke masjid tak ada bas ke? Oh. Penin. Memang kena berjalan. Tak ada. Memang kena berjalan. Kalau macam tu, nak yang paling dekat, tidur dalam masjid. Dah sungguh tengok orang-orang Amerika kan. Dah bukan saya kata pi tengok dah tengok. Depa tidur dalam masjid. Bawa beg-beg ni tok tepi-tepi jalan dengan tidur dalam masjid lah. Pi lah tengok besok. Benda yang nyata saya cakap, bukan saya nak buat cerita, ini benda kebenaran. Nah. Okey, apa dah lagi? Bawa ubat yang secukupnya. Nah, jemaah dinasihatkan sentiasa berada dalam kumpulan agar tidak sesat. Duduk kita berkawan, semua kenal lah. Mai pada mana abang, mai pada mana, mai apa semua. Kenal. Kawan, berkawan. Ni lah, ni abang kerja mana? Oh, saya ni kira dalam syarikat ni, saya orang nombor 2. Tak biasa cerita pun, orang tak nak kenal lah kat Sabah. Megah apa sangat cerita orang kat sana. Sembayang pun orang nengkau kepala, betul tak? Ha, orang tak nak berdiri, orang tak kenal kita kat sana. Sana kau tak ada nak tabik-tabik hang tak ada lah. Kalau kita pakai besar pun tak ada. Tak ada. Kita Abdullah, kita hamba Allah. Ya kenal diri kita, aku hamba Allah. Serah pada Allah Ta'ala. Nah,
Baik, kemudian sentiasa peka dan ambil berat mengenai rakan ataupun saudara yang sentiasa bersama kita. Sebab tu dalam bas, dalam bilik mana-mana, kawan-kawan kita, apa semua. Yalah, kadang-kadang tu ada hari, kadang-kadang kita sihat, kawan kita tak sihat. Ya. Tapi janganlah kalau kata kawan kita tak sihat, kita tanya, contoh-contoh. Din, hang tak mau pergi masjid lah. Aku tak sihat, aku sakit perut lah. Tak tahu aku makan apa silap tau. Tiga kali yang masuk bilik kan. Tapi sekali takut dia nak sembahyang ni, takut dah ni apa. Nak pergi bilik yang ni, takut sakit ni. Memulai. Oh ya ke? Ha, tak apa, tak apa, tak apa. Ada hang nak pesan beli apa-apa tak? Ha, sekali hang balik, tolong singgah pergi apa, pamasiat beri ubat. Salah kita tolong kawan kita. Jangan nak pergi mana dia. Ha, apa hang mai sini penyakit pula dah. Orang mai sini nak puluh badat, bila lagi? Dan kawan sakit. Bergantung, bergantung keadaan. Janganlah kita duduk kata kat kawan-kawan kita. Hari, kena hari yang kita sakit pula. Mana? Ada kadang-kadang tu ada jemaah demam, demam. Saya tanya, ni mana ni abang kita mana? Demam. Oh, demam. Kata macam mana? Tak beritahu saya pun. Tak apa, tak apa, Ustaz. Kami dah tengok dia dah. Tak apa. Ni, sekejap lagi kami makan, ambil makan, pergi bagi kat dia. Okey ya, macam tu. Ni tak? Mana kawan kita? Dia doa saya, dia demam lah. Pergi kat dia. Ah, dah berdiri kat orang pula. Dengan dah berdiri kat orang. Jangan macam tu. Nah? Ah, jangan macam tu. Kita ni bersaudara. Mati besok orang tak ada siapa saudara kamu. Orang Islam. Bukankah kawan tu orang Islam? Hilang. Ah, nah. Kadang-kadang inilah. Tuan-tuan, kawan-kawan yang duduk dalam bilik ni, balik ni ingat sampai bila-bila kita balik. Ha, ingat. Jadi boleh-boleh jadi saudara kita balik. Nah. Okey, kemudian apa dia lagi? Yang ke-14, pastikan jemaah dapat mengecam bas mana yang naik ataupun turun setiap kali berhenti rehat ataupun bagi aktiviti terah di Mekah ataupun di Madinah. Senang lah, bas warna merah. Ingat bas kita seorang warna merah. Turun-turun-turun, dia tak tengok bas lah. Turun-turun, dia bagus ya nak pergi. Nak pergi naik Jabal Uhud, turun-turun. Apa, naik-naik-naik, turun-turun-turun cari bas. Oh, bas aku kena merah. Bas tu mula-mula memang dia parking kat situ. Lepas tu dah bila dah depan tu ada kosong, dia masuk pergi parking tempat lain. Bas merah dia tak parking. Dia pergi naik. Ai. Awak Pakistan ni. Awak India ni. Mana dah bas aku. Ah, nah. Kalau boleh kita jalan sekali ramai-ramai. Dah biasa pergi pun jalan ramai-ramai. Jalan ramai-ramai tak rugi. Ah, kita berkawan. Ah, nah. Kawan. Kita abang dah. Abang, kalau abang nak naik bukit, bukan saya tak bagi. Boleh naik. Pilah naik, pilah naik. Bukan saya tak bagi naik. Tapi abang naik ikut mana, turun ikut tu juga. Ni tak? Dia naik ni, dia naik ikut sini, dia naik ikut sini, patut turun kat sini. Naik ikut sini, turun kat sana. Bas duduk balik ni, dia cari bas dia tu. Ustaz, bas tak jumpa. Oh, tobatlah nak jumpa. Hampir turun kat lain. Habis ni, ni saya ngaji tu ada pusing cari yang apa ni. Bukan tawah Masjidil Haram. Tawah tu je baramah. Balik kami dua-dua orang berkelit. Balik tu, huhak, huhak. Haji tu kata apa? Sabaklah Ustaz. Ui, sabaklah. Nah. Kita habak dah. Abang, abang nak naik tu. Kita tunjuk. Abang nampak kan tangga kat ni kan? Abang naik kat sini. Sekejap turun kat sini balik. Ha ha. Karut tu dia boleh tipu kita. Turun kat sini. Aduh. Ya Allah ya Tuhan ku. Kita nak kata apa lagi? Nah. Tu kira okey. Ada kat telefon. Zaman dulu saya pergi. Mana ada telefon? Cari ni. Cari. Cari. Sampai jumpa. Nah. Okey, sikit lagi. Dah nak habis lah sikit lagi. Baik, kemudian sila ikut arahan yang disampaikan oleh pihak petugas agar ianya dapat memudahkan segala urusan kita untuk mengerjakan ibadah ni dengan baik dan sempurna. Apa-apa pun mintalah tolong kerjasama sangat-sangat jemaah. Nah, tolong ikut arahan dan juga apa-apa yang kami sampaikan ni bukan kadang-kadang tu bukan daripada kami. Sebab kita tertakluk kepada arahan pemerintah dan juga daripada pihak muasasah. Sebab apa Arab Saudi ni saya nak beritahu kat tuan-tuan. Macam kita Malaysia contoh. Nah, contoh. Dia nak buat apa-apa sesuatu dia beritahu dalam 2 minggu ataupun sebulan, betul tak? Okey, kita nak melaksanakan apa-apa ni program apa-apalah contoh dia akan beritahu kat kita awal. Dia beritahu lah, dia bagi peringatan lah awal. Di sana Arab Saudi ni kalau pagi tadi dia meeting, petang ni dia buat, petang ni juga dia buat.
Ha. Tak pergi jumpa apa? Tak beritahu kami. Saya pun baru tahu ni. Tu yang saya abang. Saya yang tahu baru tahu sekarang ni. Tu yang saya beritahu. Oh, macam tu ke? Ya, Arab Saudi dia pesen macam tu. Ah, ha, dia pesen macam tu. Kalau siapa yang tak besar tak pernah berurusan dengan Saudi macam tu. Nah, ha, saya beritahu dia jelah. Ah, ha, nah beritahu cek-cek dah. Baik, kemudian apa dia lagi? Jika ada apa-apa masalah, sila maklumkan dan rujuk kepada pihak tugas dengan segera. Ada apa-apa masalah, beritahu. Beritahu ya. InsyaAllah, kita apa yang kita boleh tolong, kita bantu, kita akan cuba bantu. Ha, beritahu saja. Nah, okay, kita adalah sebagai tetamu Allah, maka wajib bagi kita untuk menjaga adab. Adab tu pentinglah. Nah, antara adab dengan ilmu, yang mana lebih utama? Ha? Adab. Ada orang-orang lah ni ilmu banyak, tapi tak ada ha? Tengok anak-anak kita sekolah lah tak ada adab. Kita dulu ni, walaupun orang kata kita ni mengaji tak apa nak pandai, mengaji tak apa nak cerdik, orang kata kita ni kepala masam juga, tapi kita dengan tok-tok guru, dengan cikgu, kita hormat tak? Kita hormat jaga adab dengan orang tua. Tapi lah ni, Allah Akbar tuan-tuan, dengan tok guru, dengan ustaz, dengan cikgu apa semua, dengan oh tak ada. Sebab tu zaman lah ni, nah, orang yang banyak ilmu tapi adab tak ada. Tak maulah macam tu. Nah, tak mau. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Aku lebih lebih suka aku berhujah dengan orang yang adab dia tu lebih tinggi daripada orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu belum tentu lagi dia beradab, tapi orang yang beradab insya-Allah dia ada ilmu. Nah. Baik, kedatangan okey sikit-sikit ya Allah, ada lagi kah? Ah 18 ni. Nah. Baik. Ingat, kita semua adalah bakal tetamu Allah. Maka kita hendaklah redha dan sabar dengan apa juga dugaan dan ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Allah nak sambut kita, nak layan kita macam mana pun kita tak tahu. Jadi banyakkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah agar segala cita-cita dan urusan kita di sepanjang perjalanan untuk mengerjakan ibadah umrah ini dimudahkan sehingga kita semua pulang ke tanah air nanti. Kita tak tahu. Ada orang, dia ada tiga peringkat. Ada orang diuji sebelum dia pergi. Ada orang sebelum dia pergi, diuji di sini. Ada orang diuji semasa di tanah suci. Dan ada orang diuji setelah dia balik daripada tanah suci. Ada tiga. Nah, percayalah, dia akan, setiap orang akan diuji. Sebab tu kita nak, kalau nak doa, kita minta, ya Allah, kalau kau nak uji aku, ujilah aku dalam keadaan aku boleh terima. Aku mampu terima. Kita kena minta kepada Allah Ta'ala. Nah, ya Allah, kalau kau nak uji kami, ujilah dalam keadaan yang kami boleh terima, ya Allah. Yang kami mampu tanggung. Nah, macam tu, nah. Baik. Kemudian kita kena jaga tingkah laku kita, perbuatan kita, percakapan kita, hati kita waktu berada dalam ihram umrah. Tidak boleh melakukan perkara yang lara, bercakap kotor, mengumpat, mengutuk ataupun menyakiti orang lain. Nah, dan sebagainya, banyakkan bersabar. Hati kena jaga. Bukan kata kalam cakap ya. Bukan cakap saja tuan-tuan. Dia dalam hati saja. Di hati, dalam hati saja. Kita terlintas dalam hati ya. Istighfar, astagfirullah. Nah, jaga. Di sana kalau kita lintas hati ya, jaga. Ha, nah. Janganlah. Banyaklah, saya tak perlu ceritalah. Banyak sangat pengalaman yang jumpa duduk cerita, ustaz saya baru terlintas ya ustaz. Banyak sangat dah. Nah, saya yang banyaklah jemaah-jemaah, walaupun ada yang dia tak pergi dengan saya, dia tak pergi dengan saya, cuma dia duduk belajar, dia duduk tengok YouTube, dia duduk tengok kan, dia duduk belajar ni, dia baru kata apa kena dia masa tu di Madinah. Ada mungkin ada video kot, kalau kau Siti tengok, ada video saya dalam ni, ada jemaah ni daripada Pahang, dia saya orang sini juga. Saya pergi ziarah, bawa jemaah ziarah loran jalan kaki di Madinah ni. Dia baru kata kat anak dia. Dia kata, abang, mak dah tengok kata Ustaz Huzairi ni ada di Madinah. Dia kata, kalau lah, dia kata, kot mak hajat nak jumpa Ustaz. Kan dia tengok kan? Video tu ada kan? Kalau lah kot ada hajat ni, ada kesampaian, mak hajat nak jumpa Ustaz, nak ucap terima kasih. Pasal belajar ilmu ni kat Ustaz dalam YouTube. Baru duk cakap kali-kali belakang, saya duduk di belakang dia. Saya ada di belakang dia. Anak dia kata, mak tu ustaz tu duduk belakang. Mak dia panggil saya. Dia duduk pakai tongkat, dia kata, oh ya kak, alhamdulillah kak, tak apalah, belajar lah, ambil ilmu ni, tak apa, tak ada masalah. Kak nak pergi dengan siapa, pergi. Ilmu ni Allah Ta'ala bagi pinjam saya.
Sebab tu saya kata siapa yang nak main mengaji, mai lah, tak pergi dengan saya pun tak apa. Nah, mai ambil ilmu ni, pergi buat sungguh-sungguh, buat elok-elok. Saya anggap ilmu ni sebagai jariah saya, mati orang buat dapatlah. Yang ni lah habuan saya. Saya pun bukan pandai sangat, bukan ada ilmu banyak orang sangat. Inilah sebagai, saya anggap sebagai sedekah dia. Belajar lah sungguh-sungguh. Tak faham, tanya, insyaAllah saya boleh bantu. Nah, baik, setakat, kena setakat tu dulu yang dapat saya sampaikan. Ada tak nak tanya apa-apa? Ya, bang. Ya, ada. Nanti kita akan bagi semua dah. Semua kita akan bagi dia punya apa panggil? Senarai. Senarai barang-barang yang perlu kita bawa semua dah kita akan bagi. Sebab dia tak sampai masa dah lagi ni. Bila sampai waktu ni saya akan cerita. Apa benda yang kita yang perlu bawa? Oh, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni kita perlu bawa. Yang itulah. Ah, saya akan insya-Allah semua saya akan ceritalah. Saya akan cerita A to Z lah. Nah, A to Z lengkap saya akan cerita. Nah, saya akan lengkap cerita barang apa yang perlu kita bawa dan apa yang tak perlu kita bawa, semua kita akan cerita. Terima. Nah. Okey. Baik, kalau tak nak apa, sekadar tak tu yang dapat saya sampaikan. Okey, saya nak tanya satu pada jemaah. Minggu ni. Minggu ni. Kita raya hari Isnin insya-Allah. Hari Isnin hari 17 bulan, betul tak? Okey. Kuliah kita nak teruskan hari Ahad juga ke ataupun kita nak tangguh? Saya nak tanya pada jemaah. Silakan. Puasa Arafah. Okey. Hari Ahad. Tangguh ataupun nak buat hari Sabtu? Tangguh. Minggu sekali lagi. Tangguh nah? Sepakat semua nah? Okey. Okay. Kalau kita tangguh, kita tangguh kita 23 bulan, betul tak? Betul tak 23 bulan? Cek tengok handphone. Kat Siti tengok tak? Tengok himpun 23 kalau tak silap. Kalau tak silap saya 23 hari bulan, hari minggu sekali lagi lah. Nah, sebab itulah, sebab tu yang saya tanya, sebab kita nak puasa kan. Okey. Berkenaan puasa hari Arafah ni, nah, kalau boleh jangan ambil 9 saja. Ambil 8 dengan 9. Hari Tarwiyah dengan hari Arafah, hari Wukuf. Dua sekali nah. Dua sekali. Rugi dah siapa yang tak puasa, rugi. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang puasa hari Arafah ni, Allah ampun dosa dia yang terdahulu dan setahun yang kemudian. Oh, nah. Setahun yang lepas dengan setahun yang kemudian. Allahu akbar. Jadi kita buatlah. Nah. Kalau kita tak boleh puasa daripada satu, sebaiknya bulan Zulhijjah ni sebaiknya 1-9 tu sebaiknya. Yang afdal, yang terbaiklah. Kalau tak boleh juga ambillah 9. 9 tu buatlah juga kita, macam mana pun. Tapi tiba-tiba katalah 9 tu kita uzur, umumlah uzur. Dia redha. Jangan duk orang nak puasa dia main pula dah. Jangan duk pergi maki. Janganlah dia duk pergi maki kan. Jangan duk, sebab setiap apa yang Allah Taala bagi jadi ada hikmah dia. Kita ya Allah aku redha. Faham tak? Aku redha. Apa yang dia boleh buat? Buatlah masak makan bagi orang buka puasa, faham tak? Besar ganjarannya. Buat sedekah kena banyak. Bulan Zulhijjah ni banyakkan sedekah. Nah, jadi jangan lupa kita puasa pada 8 dan 9. Buatlah, ajaklah anak-anak. Saya anak-anak saya semua kita. Wah. Buat, ajak anak-anak cucu kita kena ajak. Kalau tak daripada dah bila lagi kita buat? Sebab apa? Kita ajaklah anak-anak cucu kita, anak-anak mereka kita ajak ni, kalaulah mereka ni buat dengan apa yang kita bagi tahu depa buat di ikhlas kerana Allah kita buat, tiba-tiba mai tahun depan kita pun dah meninggal, mai tahun ke depan masuk juga ya, 8 dan 9 Zulhijjah ni depa puasa, depa dapat ilmu ni daripada kita, buta yang dapat sedekah jariah daripada kita, ilmu yang mana manfaat. Sebab tu tok-tok guru nah, ahli ulama kata apa, kita walaupun kita ajak anak cucu kita alif bata bismillahirrahmanirrahim, ajak baca Fatihah, itu adalah menjadi bekalan kita di dalam kubur besok. Ajak ni dak kita, saya tak reti nak ajak mengaji pian tak kau tok guru, ajaklah walaupun bismillah walaupun alif bata tu ilmu tuan-tuan. Nah, ajaklah walaupun Nabi kata apa, sampaikanlah olehku walaupun satu ayat. Sampai
Sebab tu saya ni hanya menyampaikan saja. Saya harap, saya mohon pada Allah Ta'ala semoga ini jadi ilmu yang baik manfaat untuk kita semua dan untuk diri saya sebagai bekalan nak bawa mati nanti kita tak tahu bila. Nah, ada salah silap minta ampun tak banyak-banyak. Nah, selamat kita menjalani ibadah di sepanjang bulan Zulhijjah ini, dan bagi yang melaksanakan ibadah korban, pastikan nah kita tidak cukur, tidak kerat kuku apa semua sehinggalah binatang ternakan kita itu disembelih. Faham tak? Kadang-kadang ada orang tak faham. Dia masuk ibadah korban, dia sembelih lembu korban dia pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga, hari yang pertama dia kerat dah. Tak boleh. Kalau lembu dia, kita kena tanya, lembu saya nak sembelih bila? Contoh kan, grup kita sembelih hari yang ketiga. Faham tak? Hari ketiga barulah, dah habis sembelih itu apa semua, barulah kita balik, kita boleh cukur apa semua, kita boleh kerat kuku, kerat rambut. Faham tak? Macam tu. Nah, kena tanya lah. Nah, kena tanya. Wah, macam tu. Okey, lagi satu berkenaan daging korban ni. Banyak orang duk tanya. Nah, baik. Apa maksud korban? Korban maksud ni maknanya kita menyerahkan. Menyerah. Maksudnya kita sanggup menyerahkan apa juga jiwa dan raga kita atau benda kita. Nah, kita menumpahkan darah dia tu. Nah, binatang korban. Korban tu. Okey. Jadi, contoh kita masuk satu bahagian. Satu bahagian tu contoh kita dapat 15 kilo. Faham tak? Contoh. Tulang daging pun dapat 15 kilo. Okey. Satu bahagian untuk diri kita. Faham tak? 15 kilo bahagi 3 dapat 5 kilo. Okey. Satu bahagian untuk diri kita. Satu bahagian untuk fakir miskin. Dan satu bahagian lagi untuk orang yang dekat-dekat kita. Orang kaya pun boleh dapat. Faham tak? Okey. Yang afdal. Yang afdal. Nah, afdal. Yang afdal. Ni Nabi buat macam mana? Nabi buat macam mana? Nabi kata, Nabi pegang macam ni, Nabi angkat macam ni. Faham tak? Yang ni lah, ini adalah bahagian aku dan keluarga aku. Faham tak? Ni dah. Kita ambil hak yang ni bagi kat orang, hak bayar ni bagi kita. Nah? Ha, nak masuk korban. Nah, saya akan masuk korban, saya buat macam tu. Saya kata, bahagilah semua. Saya ambil sikit, cukup abang nak masuk hak lain. Semua sedekah pada pakai miskin. Nah? Kalau kata kita nak balik bagi kepada keluarga kita, boleh ambil dua bahagian kat kita. Dua bahagian, satu bahagian untuk kita, satu bahagian lagi kita sedekah pakai miskin dan juga adik-beradik kita dan orang-orang yang kaya pun boleh dapat juga. Yang lain sedekah abang. Nah, dia yang afdalnya, ingat tak? Afdalnya kita bagi mentah. Kita pi buat sup. Kira tu salah. Salah. Nah, kita pi sedekah yang mentah. Yang sunat buat makan akikah. Nabi kata kita banyakkan kuah dia tu bagi ke orang dalam akikah. Nah, jadi buatlah elok-elok dengan ikhlas. Kita masuk korban ni kita kena ikhlas bagi ke orang apa semua. Ingat, jangan ambil hak orang. Kalau orang dalam kampung kita ni ada orang fakir miskin, bagi kat mereka. Kadang mereka pun teringin juga nak makan. Daging mahal, sekilo 40 balah ni. Kan? Bagi. Tak apa bagi. Bagi rasa seorang serah kilo, bagi. InsyaAllah. Jangan, ni jangan tak. Ekor ambil pos semua kat kita, ambil hati pedai kat kita, lain semua bagi lemak-lemak kat orang. Jangan tu. Nah, jangan. Jangan macam tu. Masuklah korban. Nah. Nabi kata korban adalah tuntutan. Tuntutan setiap tahun setahun sekali sebagai tanda kesyukuran di atas nikmat rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan sepanjang tahun kat kita ni, 360 hari ni, bulan Islam ni, aku minta sehari ya, satu ya korban untuk sebagai tanda kesyukuran. Masuklah, pakat dengan kita dengan anak-anak beranak. Saya pakat dengan anak-anak beranak, kita masuk. Masuk atas nama seorang, niat pahala atas keluarga kita, boleh. Faham tak? Jangan tak masuk. Masuklah. Tak masuk kat saya pun tak apa. Pergi masuk tang lain-lain pun. Nah, masuk datang lain pun. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita punya amal ibadah. Ampun dosa kita. Dan semoga cita-cita kita Allah Ta'ala mudahkan. InsyaAllah. Kita jumpa pada 23 bulan. Nanti kita akan sambung kuliah kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.